Saya beri start sekarang. Dia tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hadil unqlatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua para hadirin. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita berjumpa dalam program syarahan maya mengenai Manuskrip Melayu Anjuran ISTEC IIUM dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia dan Perpustakaan UIAM. Ini adalah ceramah ke-14 dalam program ini. Tajuk ceramah pada pagi ini ialah ilmu takbir mimpi dalam manuskrip Melayu. Seperti kita semua sedia maklum bahawa orang Melayu pada zaman dahulu banyak menulis manuskrip tentang takbir mimpi. Dalam koleksi manuskrip Melayu di Pustakaan ISTEC pun ada manuskrip sedemikian. Namun demikian, pada masa yang lalu tajuk ini tidak banyak dibincang, sama ada dalam seminar ataupun dalam persidangan. Jadi pada kesempatan ini, kita amat bertuah mendapat kerjasama seorang pensyarah yang mempunyai latar belakang pengajian Islam dan manuskrip Melayu. Lantaran boleh membicarakan tentang tajuk seperti ini. Beliau banyak menulis dalam bidang manuskrip Melayu termasuk dalam bentuk buku-buku. Di samping jawatan hakikinya sebagai profesor, beliau juga kini menjawat sebagai pengerusi jawatan kuasa penasihat manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia. Tokoh yang dibicarakan ini tidak lain, tidak bukan ialah Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif, Profesor di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia atau USIM. Bagi pihak ISTEC, saya ingin merakamkan terima kasih atas kesudian beliau menerima jemputan kami menjadi penceramah pada pagi ini. Seperti biasa, ceramah akan mengambil masa kira-kira 1 jam dan diikuti dengan sesi soal jawab kira-kira 1/2 jam. Apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada penceramah, sila type dalam. Di samping siaran maya secara langsung yang berjalan sekarang, ceramah ini juga direkodkan dan boleh diakses kemudian melalui internet menggunakan address ISTEC TV. Saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan mengambil peluang ini dengan mengemuka soalan supaya kita mendapat manfaat maksima daripada ceramah ini. Sekarang saya dengan segala hormatnya menjemput Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif untuk menyampaikan ceramahnya bertajuk Ilmu Takbir Mimpi dalam Manuskrip Melayu. Dipersilakan Prof. Baik, terima kasih Yang Bahagia Dr. Wan Ali Wan Mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ISTEC, kepada pihak penganjur, khususnya kepada Dr. Wan Ali kerana sudi menjemput saya berbincang dan juga menyampaikan sedikit pandangan mengenai manuskrip Melayu di dalam program siri syarahan manuskrip Melayu ini pada bilangan ke-14. Jadi seperti mana yang dimaklumkan oleh doktor sebentar tadi, perbincangan ataupun syarahan saya pada hari ini berkisar tentang tajuk Wanai Romansi ataupun Ilmu Takbir Mimpi Melayu
yang bersumberkan kepada manuskrip Melayu. Oleh yang demikian, untuk pembentangan ini dan juga untuk manfaat kita bersama, jadi saya akan berkongsikan kepada hadirin sekalian tentang slide-slide yang telah saya sediakan, kerana ilmu ini banyak melibatkan kepada aspek teks. Dan sekiranya saya hanya bercakap saja tanpa menunjukkan apa nama ini, apa yang dibicarakan itu, mungkin agak sukarlah untuk kita mengikutinya. Jadi pembentangan saya pada hari ini akan mengambil lima aspek ataupun mengambil kira lima aspek berikut. Yang pertamanya sekali, saya akan bercerita tentang pengenalan. Dan yang keduanya, saya akan berkongsi tentang manuskrip Melayu mengenai ilmu takbir mimpi. Yang ketiganya, saya akan membicarakan tentang konsep dan tata cara ilmu takbir mimpi Melayu. Yang keempat, saya akan mengelaskan versi-versi teks takbir mimpi Melayu yang ada. Dan akhir sekali, kita akhiri dengan rumusanlah yang boleh kita peroleh daripada syarahan ini. Okey, dari aspek pengenalan, saya ingin membawakan satu petikan daripada syair Takbir Mimpi Melayu yang merupakan manuskrip daripada koleksi GIDLV Codex Orientalis 106. Mata mengantuk di bawah tidur, di dalam kelambu di atas kasur, bermimpi di dalam tidur berdengkur. Bila tersedar hairan terpekur, teringatkan mimpi hairan termutu, apa gerangannya takbirnya itu. Merasalah hati tidak bertentu, takut disulap syaitan dan hantu. Kalau bermimpi perkara yang hairan, tidaklah tentu rasa fikiran. Cari takbirnya dengan kebenaran, jangan sampai menjadi kesukaran. Jika bermimpi perkara yang pelik, menakbirkan itu hendaklah baik. Tetapi jangan orang yang fasik, kerana mimpinya setengah merapik. Perkara mimpi terlalu halus, alamatnya banyak jahat dan bagus. Orang yang fasik tiada lulus, gila dan mabuk tiada harus. Jadi menarik ya, daripada petikan daripada syair ini menceritakan, sebenarnya merumuskan kepada kita tentang beberapa konsep dan tata cara penting mengenai ilmu takbir mimpi. Namun kewujudannya dalam bentuk nazam begini, mungkin kita tak dapat nak menguraikan dengan lebih lanjut apa yang dimasukkan dengan secara mendalamnya daripada bait-bait yang dikemukakan ini. Dan inilah insyaAllah yang akan saya cuba rekonstruksikan berdasarkan kepada penelitian saya terhadap sejumlah manuskrip dalam bidang ini. Jadi secara umumnya, boleh kita anggapkan ilmu takbir mimpi itu sebagai ilmu, salah satu pada ilmu di bawah kategori ilmu ramalan. Dan kalau kita lihat kepada klasifikasi yang dilakukan oleh Harun Mapiah dan rakan-rakan, jadi diletakkan ilmu ramalan ini di bawah genre kepustakaan ilmu tradisional Melayu ataupun sastra sains dan teknologi tradisional. Jadi untuk memahami ilmu takbir mimpi ini dengan lebih lanjut, jadi adalah wajar jugalah untuk kita takrifkan sedikit di sini mengenai ilmu ramalan, iaitu yang boleh saya nyatakan di sini sebagai satu bidang ilmu yang bertujuan untuk menilik, menelah, menengok nasib atau mengetahui sesuatu yang berlaku, biasanya berkaitan dengan manusia ataupun fenomena alam di sekelilingnya seperti cuaca, gempa bumi dan sebagainya yang memberikan kesan kepada kesejahteraan kehidupannya. So, jadi apabila kita melihat kepada ilmu takbir mimpi Melayu ini, maka kita akan melihat dia adalah sebagai salah satu daripada subgenre daripada ilmu ramalan, dan dia sebenarnya merupakan satu ilmu yang wajar dan penting untuk dikuasai. Jadi sekiranya kita melihat kepada naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatanegaraan, misalnya Tajus Salatin dan juga karya-karya yang hampir serupa seperti Adab Raja-Raja, jadi maka dinyatakan dengan jelas dalam karya-karya tersebut bahawa antara ilmu yang perlu dikuasai, yang perlu ada dalam sesebuah pemerintahan, yang perlu dikuasai oleh para raja dan pembesar adalah antaranya yang disebut di sini ketiga perkara itu dengan ilmu hikmat. Yang dikatakan dengan ilmu hikmat itu adalah apa? Ilmu perihal mengetahui keadaan seorang manusia, betapa hakim mengatakan akan orang yang mengetahui segala nujum dan segala perkara ilmu yang sukar membicarakan dia. Nyata padanya seperti mengetahui segala falak dan 12 buruj dan 7 bintang, dan segala staur itu namanya dan segala bintang sayar namanya, dan daripada ketika diperanakkan oleh ibunya, dan daripada untung budak itu daripada segala perintah ilmu yang indah mengatakan namanya, dan hikmat mengatakan segala pengetahuan yang telah lebih segala hakim itu mengenal manusia dan tahu akan perinya dan halnya seperti Hakim Jalinus yang dahulu daripada Nabi kita.
Jadi di sini menunjukkan bahawa bagaimana ilmu-ilmu yang dikatakan, dikategorikan sebagai ramalan ini menjadi satu cabang ilmu yang cukup penting untuk diketahui, dikategorikan sebagai ilmu hikmat lantaran kepentingannya dalam menguruskan dan juga menghuraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dan perkara ini adalah satu perkara yang amat penting. Jadi jika kita lihat kepada konsep ilmu ramalan ataupun ilmu nujum Melayu ini, sebenarnya bukanlah satu jenis, tetapi pada hakikatnya ilmu ramalan Melayu ini mencapai puluhan jenis yang ada dengan pelbagai nama. Kesemua, setiap satu daripadanya adalah berbeza bergantung kepada kaedah ramalan yang digunakan. Sekiranya ramalan itu adalah berteraskan kepada bintang, maka adalah ilmu perbintangan ataupun ilmu nujum. Dan ilmu nujum juga mempunyai pelbagai kaedah, antaranya ilmu bintang 12, ilmu-ilmu yang lain. Dan demikian juga kita ada ilmu faal, iaitu faal Quran, dan juga kita ada ilmu katurangan, kita ada ilmu laksana, kita ada ilmu ketika, dan pelbagai lagi macam ilmu yang sukar untuk saya menjelaskan ataupun mempericikannya satu persatu di sini. Namun yang penting dalam konteks ini adalah salah satu daripada cabang daripada ilmu ramalan tersebut yang disebut sebagai ilmu takbir. Dan di sini juga apabila kita melihat secara mendalamnya, kita akan mendapati bahawa ilmu takbir itu juga mempunyai pelbagai cabangnya. Antaranya adalah ilmu takbir mimpi, ilmu takbir gerhana, ilmu takbir gempa, ilmu takbir lindu, iaitu takbir kepada gerak haiwan dan juga ciri-ciri haiwan, dan juga ilmu takbir gerak tubuh manusia. So, jadi kita lihat di bawah kategori, subkategori ilmu takbir itu sendiri juga mempunyai pelbagai cabang. Namun apa yang kita ingin fokuskan perbicaraan pada hari ini adalah ilmu yang berkaitan dengan takbir mimpi. Dan di sini juga suka untuk saya kongsikan bersama hadirin sekalian mengenai status semasa kajian mengenai ilmu takbir mimpi Melayu. Setakat pemahaman dan juga setakat penelitian saya, saya mendapati bahawa terdapat beberapa karya ataupun beberapa hasil kajian penulisan yang dilakukan oleh para pengkaji sejak daripada dahulu lagi yang terfokus pada teks ilmu takbir mimpi. Antara yang terawal adalah yang dilakukan oleh Skid, kemudian diikuti oleh Suryaniah, iaitu yang mengkajinya di peringkat kajian projek ilmiah ataupun penulisan ilmiah di untuk sarjana, dan juga diikuti oleh Harun Daud tahun 2009 dan juga Abu Hassan Syam. Jadi kebanyakan daripada karya-karya ini sebenarnya ataupun kajian ini terfokus kepada teks-teks yang tertentu dan terpilih. Jadi amat jarang sekali kita mendapati bahawa kajian mengenai ilmu takbir mimpi Melayu hanya terfokus ataupun mengambil kira kewujudan korpus ilmu ini yang ada dalam repositori di seluruh dunia. Sebaliknya, hanya terfokus pada naskah-naskah tertentu, khususnya naskah yang menjadi kajian dan juga menjadi fokus adalah naskah koleksi University Library Leiden dan juga naskah-naskah lain yang lebih dianggap sebagai naskah-naskah yang popular dan lebih menjadi pilihan para pengkaji. Walau bagaimanapun, saya sebenarnya dalam konteks saya berkenai kajian ilmu takbir mimpi Melayu ini sebenarnya berpunca ataupun bermula sejak daripada saya diamanahkan oleh pihak Perpustakaan Negara Malaysia untuk mengkaji sebuah manuskrip ataupun manuskrip yang berkaitan dengan ilmu takbir mimpi Melayu yang terdapat dalam koleksi Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan terhadap sebuah naskah, jadi menimbulkan pelbagai persoalan kerana saya mendapati bahawa amat sukar untuk mendapatkan sebuah naskah yang begitu lengkap dan juga yang begitu terperinci yang menghuraikan segala bentuk dan segala ragam dan juga segala prinsip konsep yang berkaitan dengan ilmu ini. Oleh yang demikian, apa yang telah saya lakukan, maka saya telah mengambil satu usaha dan inisiatif untuk menyenaraikan, mengumpulkan dan mengkaji kesemua naskah ilmu takbir mimpi Melayu. Dan saya akui ia bukanlah suatu perkara yang mudah, tetapi cukup rumit dan cukup sukar untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah, kesemua yang telah saya lihat dan teliti daripada koleksi Perpustakaan Negara ada 45 buah naskah seperti mana saya akan perincikan nanti, termasuk juga naskah-naskah lain, naskah-naskah terpilih yang saya mendapat capaiannya yang tersimpan di United Kingdom, di Belanda, Indonesia dan lain-lain lagi. Cumanya saya tidaklah mendakwa bahawa kajian saya ini adalah sebuah kajian yang lengkap dan sebuah kajian yang sempurna, tidak, sama sekali tidak, tapi sekadar satu percubaan untuk saya merekonstruksi semula konsepsi, tata cara dan juga mengklasifikasi teks-teks ilmu takbir mimpi berdasarkan sampel yang saya rasakan agak besar, agak lumayan dan mungkin memadai bagi tujuan saya
bagi pada ketika ini. Jadi insyaAllah kita akan melihat, saya akan berkongsi dengan hadirin sekalian tentang sebahagian daripada dapatan-dapatan yang telah saya peroleh. Jadi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, jadi adalah wajar juga untuk apabila bercerita tentang takbir mimpi, kita bercerita tentang ataupun kita mengetahui tentang takrifan mimpi itu sendiri. So apa yang dimaksud dengan mimpi? Kalau mengikut kepada Kamus Dewan, mimpi itu terbahagi kepada dua makna. Satu adalah mimpi dalam erti kata angan-angan ataupun cita-cita yang mustahil diperoleh. Dan makna yang kedua bagi mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami oleh seseorang dalam tidurnya. Dalam konteks syarahan kita pada hari ini, ilmu takbir mimpi yang dimaksudkan adalah dalam erti kata ataupun makna yang kedua, iaitu sesuatu image ataupun sesuatu gambaran, sesuatu yang dialami oleh seseorang ketika tidur. Jadi seperti mana yang kita semua maklum, mimpi adalah sesuatu perkara yang dialami oleh setiap manusia tanpa mengira jantina, umur dan status. Bahkan mimpi merupakan sebahagian daripada hidup kita, dan oleh sebab kita menggunakan sebahagian daripada hidup kita ini ataupun masa hayat kita ini untuk tidur, dan purata seseorang manusia itu tidur selama daripada sekitar 6 hingga 7 jam, maka sudah tentulah sepanjang tempoh tidur tersebut kita akan bermimpi. Dan kalau mengikut kepada kajian yang dilakukan pada hari ini, mendapati bahawa mimpi boleh berlaku setiap kali seseorang itu tidur dengan tempoh bermimpi purata antara 1.5 hingga 2.5 jam pada satu malam. Oleh yang demikian, dengan fakta ini memberikan kita satu penjelasan dan juga satu justifikasi bahawa mimpi itu adalah suatu sebahagian daripada kehidupan manusia yang cukup penting, yang kita tidak dapat lari daripadanya. Mengikut kajian Mukrof, terdapat 4 persepsi terhadap mimpi oleh masyarakat dunia. Jadi beliau melihat kepada persepsi yang ada dalam pelbagai masyarakat dunia, khususnya masyarakat tradisional sebelum era moden. Jadi rumusannya adalah sebahagian daripada masyarakat mendakwa ataupun mempercayai mimpi itu adalah satu keadaan di mana roh seseorang itu meninggalkan jasadnya ketika tidur dan pergi ke alam yang lain yang selari dengannya. So jadi perkara ini memberikan kesan. Jadi misalnya apabila seseorang itu sedang tidur, maka dia mengikut kepercayaan kepada mereka yang mempercayainya, pandangan ini akan mengatakan bahawa tidak boleh bagi seseorang itu mengejutkan seseorang daripada tidur dengan secara tiba-tiba ataupun dengan cara sembrono, kerana dikhawatiri bahawa roh yang pergi ke alam lain itu akan sesat, akan tidak dapat mempunyai masa yang cukup untuk kembali ke jasad dan sebagainya. Manakala sebahagian lagi masyarakat dunia mempercayai bahawa kedua-dua alam mimpi dan alam nyata adalah saling berkaitan dan memberikan kesan. Jadi implikasinya juga dapat dilihat dalam kehidupan, di mana mereka yang mempercayai kepada pandangan ini beranggapan bahawa sesuatu perkara yang berlaku yang dilihat di dalam mimpi misalnya perlulah disempurnakan dan perlulah diberikan impaknya ketika seseorang itu terjaga. Misalnya apabila seseorang itu di dalam tidur bermimpi membunuh seseorang, maka ketika terjaga, apabila beliau wajib menceritakan mimpi itu dan juga dia akan dihukum di atas apa yang berlaku ketika mimpi tersebut. Dan sebahagian lagi masyarakat mempercayai bahawa mimpi itu adalah satu bentuk petanda yang boleh digunakan untuk meramal masa depan, dan ini adalah sebahagian daripada pandangan khususnya yang dominan dalam masyarakat Yunani purba, di mana mereka akan pergi ke kuil-kuil yang khusus dibangunkan yang berkaitan dengan dewa mimpi, dan mereka akan tidur di dalam kuil-kuil tersebut apabila mereka ingin mendapatkan sesuatu petanda yang boleh digunakan untuk kehidupan mereka. Manakala bagi sebahagian masyarakat lagi di Timur Tengah dan sebagainya, mempercayai bahawa mimpi itu adalah suatu bentuk perkhabaran tentang sesuatu perkara yang datang dari alam ghaib. So, jadi inilah rumusan persepsi masyarakat yang tradisional terhadap mimpi, dan kita mendapati bahawa tidak ada satu pun golongan masyarakat yang menafikan peranan mimpi dan kepentingannya dalam kehidupan seseorang manusia. Namun apabila kita pergi ke zaman moden ini pula, kita mendapati bahawa terdapat sedikit percanggahan ataupun terdapat dua pandangan yang berbeza yang diambil terhadap mimpi, khususnya dengan perkembangan teori-teori saintifik dan juga aliran saintism yang ada dalam masyarakat, dan begitu dominannya mazhab materialistik yang menafikan kewujudan aspek-aspek kerohanian bagi seseorang manusia, maka membawa kepada sebahagian daripada saintis pada ketika ini untuk menafikan mimpi itu sebagai sesuatu yang penting, bahkan ia sekadar mainan tidur yang tidak bermakna. Walau bagaimanapun, bagi sebahagian lagi para saintis, mereka mempercayai mimpi itu bukanlah datangnya dari alam ghaib,
tetapi sebenarnya sebagai imajinasi dan gambaran minda yang dipengaruhi oleh diri seseorang itu, dari aspirasinya, dari faktor emosinya, budaya masyarakatnya, aktiviti sehariannya, masyarakat sekeliling, tahap kesihatan dan lain-lain, yang mana kesemua ini boleh melambangkan tahap kesejahteraan dan mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itulah kita mendapati bahawa antara kajian yang terawal dalam zaman era moden ini yang membincangkan tentang mimpi datangnya daripada bidang psikologi, khususnya daripada kajian Sigmund Freud yang memperkenalkan teori psikoanalisis, dan perkara ini kemudiannya dikembangkan lagi pada masa kini oleh para saintis yang bekerja dalam ruang lintas ataupun ruang lingkup saintifik yang lebih meluas, yang merentasi bidang yang mana melibatkan kajian mimpi dalam konteks makmal, di mana melibatkan pengukuran, melibatkan observation ataupun pemerhatian yang berteraskan kepada penggunaan mesin saintifik dan sebagainya, dan mengeluarkan teori-teori yang baharu mengenai tidur dan mimpi, sleep and dreaming, termasuklah antaranya teori berkaitan REM, iaitu rapid eye movement, pergerakan pantas mata bila berlakunya mimpi, adakah mimpi boleh disimulasikan, adakah mimpi boleh dipengaruhi dan sebagainya. Jadi kita dapati di sini bahawa mimpi sebenarnya adalah suatu, walaupun cuba dinafikan ataupun dianggap sebagai tidak penting oleh sebahagian kelompok manusia, namun secara umumnya umat manusia mempercayai bahawa mimpi itu adalah sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan kesannya. Manakan tidak, ya, jika kita lihat kepada ciri-ciri mimpi itu sendiri yang dikatakan berbentuk realistic fictional ataupun realistic fiction, dari satu aspek mimpi yang berlaku itu seolah-olah perkara yang benar-benar berlaku. Namun apabila seseorang itu terjaga, maka dia akan mendapati bahawa itu sebenarnya mimpi itu adalah satu bentuk fiction, suatu bentuk yang tidak berlaku, tetapi ia seolah-olah berlaku dengan benar dan sehingga memberikan kesannya kepada imajinasi, memberikan kesannya kepada emosi seseorang. Kadangkala seseorang yang bermimpi itu akan bangun dengan berpeluh-peluh. Kadangkala seseorang yang bermimpi itu akan bangun dengan perasaan yang takut, dengan gembira, dengan sedih dan sebagainya. So, jadi fenomena inilah yang menyebabkan umat manusia sejak daripada dahulu lagi cuba untuk memahami dan juga merungkaikan apakah misteri yang berkaitan dengan mimpi yang dialami oleh mereka. Perkara inilah sebenarnya yang membawa kepada perkembangan ilmu yang disebut pada hari ini dalam bahasa Inggerisnya sebagai oneiromancy, ataupun dalam bahasa Melayu telah digunakan dalam istilah Dewan Bahasa sebagai oneiromancy juga. Dan perkataan ini berasal daripada dua, iaitu oneiro dan mancy. Mancy adalah ramalan. Oneiros itu adalah mimpi dalam bahasa Yunani, ya, personifikasi mimpi daripada dewa mimpi, iaitu oneiros. Jadi oneiromancy bermaksud kaedah ramalan yang berdasarkan pada mimpi, manakala pentafsirannya pula dikenali sebagai oneirocriticism, dan para pentafsir mimpi dikenali sebagai oneirocritic. Dalam konteks ia orang Melayu, dalam konteks masyarakat Melayu yang kita bicarakan di sini, istilah yang lebih dikenali adalah ilmu takbir mimpi, dan iaitu daripada perkataan Arab takbir. Jadi di sini perlu saya jelaskan juga, ya, kenapa ilmu takbir, takbir itu dieja dengan K, kenapa tidak digunakan dengan koma di atas tu. Hal ini merujuk kepada ejaan standard ataupun pembakuan ejaan bahasa Melayu yang digunakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana segala huruf seperti Hamzah, Ain, Kaf dan sebagainya, maka tidak lagi digunakan tanda-tanda koma, tanda koma di atas, tetapi digantikan dengan huruf K. So, jadi di sini walaupun bunyinya itu mungkin, ejaannya itu mungkin takbir, mungkin boleh dicelarui ataupun dicelarukan dengan takbir, tetapi dari segi bacaannya itu kita membacanya sebagai ilmu takbir mimpi dengan disembunyikan bunyi K itu, kerana ia datang daripada takbir Arab. Dan perkataan abara dalam bahasa Arab itu bermaksud fasara, bayana, syaraha, iaitu menjelaskan, menguraikan mengenai sesuatu. Jadi ilmu takbir mimpi itu boleh dikatakan ataupun boleh dirumuskan sebagai suatu ilmu yang menguraikan, yang membicarakan tentang maksud-maksud yang dapat diperoleh daripada sesebuah mimpi. Jadi di sini juga saya ingin menimbulkan satu persoalan yang penting. Apabila kita membaca tentang buku-buku, karya-karya, kajian-kajian yang ada dalam pasaran, ya, yang ada dalam korpus keilmuan pada hari ini, ada juga sebahagian pandangan yang cenderung mengatakan bahawa amalan-amalan masyarakat Melayu, khususnya sebahagian daripada budaya Melayu itu dipengaruhi oleh pemikiran dan budaya agama Hindu. So, jadi adakah benar perkara tersebut? Dan dinyatakan dalam sebuah rujukan itu bahawa oleh seorang pengkaji yang berpengaruh mengatakan bahawa amalan ataupun teks-teks ilmu takbir mimpi Melayu yang tersebar itu sebenarnya diambil daripada budaya India dan khususnya daripada pengaruh agama Hindu. Adakah benar sedemikian?
Jadi berdasarkan kepada kajian saya mendapati bahawa ini pandangan ini tidak lebih sekadar dakwaan kosong. Sebaliknya, bagi mereka yang mengkaji dan mereka yang dapat meneliti dan melihat sendiri teks-teks ini akan mendapati bahawa wujudnya pengaruh dominan Islam di dalam teks-teks ini dengan hanya terlalu sedikit unsur-unsur amalan tempatan yang boleh dikaitkan dengan pengaruh bukan Islam. Kerana manakan tidak, dari segi penggunaan istilah untuk mentafsirkan mimpi juga kita ambil dari Arab, iaitu dari takbir tadi daripada perkataan Arab, abara, dan juga orang Melayu sebagai penganut agama Islam sudah tentulah berpegang kepada konsep Islam terhadap mimpi, dan perkara ini diaplikasikan dalam kehidupan dan juga dalam pengembangan ilmu ini. Dan demikian juga sumber-sumber rujukan teks takbir mimpi sebenarnya diambil daripada korpus Arab Islam, termasuk juga daripada Parsi, yang akhirnya disesuaikan, diubah suai, ditambah, dimodifikasi dan diadaptasikan supaya bersesuaian dengan kehendak dan juga dengan keperluan masyarakat yang berada di rantau ini. Oleh yang demikian, dari di sini saya ingin menjelaskan bahawa ilmu takbir mimpi yang terdapat di dalam manuskrip Melayu sebenarnya adalah sebahagian daripada ilmu Islam. Dan adalah menarik ya, bahawa kita juga mendapati bahawa Ibnu Khaldun misalnya di dalam Muqaddimah, apabila beliau menceritakan tentang Umran, tentang konsep pemerintahan, tentang konsep hadarah ataupun ketamadunan sesuatu bangsa, menceritakan tentang pelbagai ilmu ataupun sejumlah ilmu yang perlu dikuasai, dan salah satu daripada ilmu yang perlu dikuasai tersebut sebenarnya dinamakan sebagai ilmu takbir mimpi yang dikatakan sebagai salah satu daripada cabang ilmu Islam. Jadi di sini kita sedikit sebanyak kita perlulah juga berbicara tentang konsep mimpi dalam Islam. Jadi kalau menurut pandangan Islam, mimpi itu adalah ilmu yang dikatakan terawal wujud sejak wujudnya Nabi Adam, dan dikatakan ya mengikut pada riwayat bahawa Nabi Adam adalah orang yang pertama bermimpi, di mana beliau bermimpi Hawa, dikatakan dalam riwayat tersebut. Jadi apabila beliau terjaga, baginda terjaga daripada mimpi, didapati bahawa Hawa wujud di sebelahnya. Dan juga kita dapati bahawa mimpi ini merupakan pegangan para Nabi dan Rasul, dan mimpi para Nabi dan Rasul dianggap sebagai sebahagian daripada wahyu dan juga dijadikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi sebenarnya konsep mimpi itu adalah satu konsep yang ingrain, yang memang telah berakar umbi dalam Islam, yang memang sinonim dalam Islam. Jadi kita tidak bolehlah menganggap sebagai pemahaman, pentafsiran terhadap mimpi itu sebagai sesuatu yang terkeluar daripada Islam, kerana Islam itu sendiri ataupun sebahagian daripada konsep Islam itu sendiri terbina dan mengambil kira peranan dan kepentingan mimpi. Bahkan kepada, kalau kita lihat kepada junjungan Nabi SAW, juga mendapati bahawa banyak episod-episod baginda yang berkaitan dengan mimpi yang dirakamkan dalam Al-Quran, yang dirakamkan dalam hadis dan sirah baginda sendiri, yang menyatakan kepentingan mimpi dan bagaimana ia dalam konteks para Nabi khususnya menjadi sebahagian daripada sumber pensyariatan agama. So, jadi perkara-perkara ini kalau kita lihat juga misalnya dalam kitab hadis, di dalam Sahih Bukhari misalnya, kita akan mendapati bahawa terdapat satu kitab ataupun satu bab yang dipanggil bab ru'ya ataupun bab mimpi, di dalam tu yang mana mengumpulkan sekitar 100 buah hadis. So, jadi ini sebenarnya menjadi satu petunjuk ataupun satu petanda yang cukup jelas bagaimana kaedah ataupun perkara berkaitan mimpi, pemahaman berkaitan dengan mimpi, pentafsirannya itu adalah sesuatu yang integral, sesuatu yang bersebati dengan agama Islam. Jadi kalau kita nak menceritakan sedikit sorotan tentang perkembangan ilmu takbir mimpi dalam tradisi Islam ini, kita melihat bahawa di peringkat awalnya, walaupun kepentingan mimpi itu tidak dinafikan, namun di peringkat awal, khususnya di abad-abad era periwayatan secara lisan, tradisi lisan itu, maka mimpi ini berlegar secara lisan, maka tidak dibukukan. Khususnya pada era awal ini, kita mengetahui nama tokoh yang dominan seperti Muhammad Ibn Sirin, yang dikatakan sebagai seorang pentafsir mimpi yang par excellence, yang begitu hebat tafsiran dan takwilannya terhadap sesebuah mimpi, sehingga seringkali menjadi model dan juga menjadi rujukan dalam tafsiran mimpi. Namun perlu dinyatakan di sini bahawa Ibn Sirin tidak pernah menghasilkan sebuah karya yang khusus mengenai takbir mimpi, dan apa yang ada yang diterbitkan pada hari ini yang berlegar dalam pasaran sebenarnya adalah kompilasi yang datang terkemudian, ratusan tahun selepas daripada kematian beliau, yang dikumpulkan oleh orang-orang yang berbeza, yang dikatakan tradisi ataupun tafsiran daripada Ibn Sirin yang dibukukan semula. Walau bagaimanapun, perkembangan yang signifikan mengenai ilmu takbir mimpi dalam tradisi Islam bermula pada abad ketiga Hijrah, iaitu pada zaman Abbasiyah Khalifah Al-Ma'mun, yang menyaksikan penubuhan Baitul Hikmah, penterjemahan dan pembukuan karya-karya, khususnya menerusi penterjemahan karya-karya Yunani dan juga karya-karya Parsi ke dalam bahasa Arab,
yang dilaksanakan oleh para ilmuwan. Dan salah sebuah daripada karya yang diterjemahkan ketika era ini ialah karya berjudul Onirocritica, karya Artemidorus of Ephesus yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini adalah karya pentafsiran mimpi ataupun takbir mimpi dalam bahasa Yunani mengikut tradisi Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan akhirnya karya inilah yang memberikan ataupun mempengaruhi karya-karya ataupun ilmu perkembangan konseptual dan juga kerangka ilmu takbir mimpi Arab yang kemudiannya disesuaikan oleh para ilmuwan, para pentafsir mimpi sehinggalah menjadi suatu ilmu, korpus ilmu yang baharu yang dikenali sebagai ilmu takbir al-ru'ya ataupun ilmu takbir al-ahlam ataupun ilmu takbir al-manam. Jadi ada beberapa perkara ataupun perkataan istilah yang sinonim yang digunakan untuk merujuk kepada ilmu ini di dalam bahasa Arab. Dan dikatakan bahawa berkembangnya ilmu takbir mimpi di dalam tamadun Islam ketika itu dikatakan menjelang abad ke-4 Hijrah terdapat sekurang-kurangnya 7,500 orang pentafsir mimpi dan kebanyakannya juga ya menjadi tetamu kepada para khalifah, para pembesar dan bertujuan dan berfungsi menghuraikan mimpi-mimpi yang dilihat oleh para khalifah kerana mereka mempercayai bahawa mimpi-mimpi itu ada kalanya dan selalunya memberikan petunjuk tentang perkara-perkara yang penting yang berlaku berkaitan dengan pemerintahan. Dan pada abad ke-9 yang seperti mana saya telah sebutkan tadi, Ibn Khaldun telah mengiktiraf ilmu takbir mimpi itu secara rasminya di dalam mukadimah sebagai satu cabang ilmu Islam yang perlu dipelajari. Jadi jika kita lihat kepada korpus ilmu takbir mimpi Islam itu, kita akan mendapati bahawa ratusan karya yang dihasilkan. Kebanyakannya adalah anonim, tanpa nama. Namun terdapat beberapa buah karya yang penting yang menjadi rujukan dan sandaran. Antaranya ialah Dustur Fi Ta'bir oleh Abu Ishaq Al-Kirmani. Ini adalah karya yang terawal. Namun malangnya karya ini dikategorikan sebagai mafkud ataupun hilang, tak dapat dijumpai. Namun yang ada dan yang popular adalah karya Al-Qadiri Fi Ta'bir, tulisan Abu Said Nasri bin Ya'qub Ad-Dinawari dan juga Ta'tirul Anam Fi Ta'biril Manam karya Abdul Ghani An-Nabulsi pada abad ke-18. Ini adalah yang berkaitan dengan Islam. Dan jika kita lihat kepada alam Melayu pula secara khususnya, maka kita dapati juga bahawa mimpi itu memainkan satu peranan yang penting. Khususnya apabila kita melihat kepada karya-karya sastra yang dihasilkan di rantau ini. Jadi jika kita melihat ialah Hikayat Raja Pasai, Hikayat Sulalatul Salatin dan sebagainya, kita akan mendapati bahawa episod-episod berkaitan mimpi, khususnya mimpi pengislaman raja, mimpi dan lain-lainnya, diberikan suatu penekanan yang khusus kerana ia sebenarnya adalah bukanlah satu perkara yang baharu, tapi sebenarnya jika kita perhatikan penerusan daripada tradisi-tradisi Islam dan juga tradisi-tradisi masyarakat lampau yang memberikan penekanan kepada mimpi, khususnya mimpi-mimpi raja dalam menentukan hala tuju sesebuah pemerintahan. Dan jika kita lihat dalam konteks yang lebih meluas lagi, kajian-kajian dilakukan ya terhadap sejumlah teks sastra seperti Hikayat Banjar, seperti Tuhfatun Nafis dan karya-karya yang lain juga mendapati bahawa terdapat pelbagai fungsi yang dimainkan oleh mimpi dalam teks sastra Melayu. Antaranya sebagai wasilah perkhabaran dari alam ghaib untuk peabsahan sesuatu tindakan, sama ada keagamaan, pemilihan raja, penentuan hala tuju sesebuah kerajaan, sebagai sebuah strategi peperangan, penyembuhan daripada penyakit dan sebagainya. So, jadi kita melihat bahawa kesinambungan peranan dan fungsi mimpi dalam masyarakat Melayu juga adalah berterusan. Dan menarik ya, kalau kita lihat khususnya pada abad ke-19, pada penghujung abad ke-19, berlaku satu kekacauan dan juga satu pertelingkahan dalam masyarakat lantaran daripada tersebarnya mimpi ataupun wasiat penjaga makam Nabi SAW. Ada yang mengatakannya sebagai itu sebagai Syekh Ahmad, ada yang menamakannya sebagai Syekh Abdullah dan pelbagai nama lagi yang dikatakan diterima daripada mimpi dan bagaimana dalam konteksnya berbentuk surat berantai yang akhirnya menimbulkan kekacauan yang saya akan ceritakan nanti pada tempatnya. Dan menarik juga pada abad moden ini, khususnya pada abad ke-20 Masihi ini, ketika pembentukan nation state ataupun negara bangsa yang baharu, Persekutuan Malaysia, kita masih lagi melihat bahawa mimpi itu masih berperanan dalam masyarakat Melayu. Dan dalam konteks ini bukan lagi raja tetapi kaitannya dengan Perdana Menteri yang pertama iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi menarik ya, kita perhatikan di sini satu kisah yang jarang diceritakan. Pada tahun 1957 kita telah mendapat kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1959, jadi di era awal selepas daripada kemerdekaan ini sudah tentulah Tunku Abdul Rahman menghadapi pelbagai masalah, pelbagai cabaran ya, dalam pembinaan
dan juga menentukan hala tuju dan juga masa depan negara yang baru dibentuk tersebut. Jadi di menariknya di sini, pada tahun 1959 dikatakan bahawa seorang alim, tidak dinamakan alim siapa alim itu, dikatakan bahawa alim itu telah bermimpi, dan mimpi itu daripada seorang syekh yang telah meninggal dunia, yang mengatakan bahawa menyuruhnya menyampaikan mesej kepada Tunku Abdul Rahman supaya menziarahi makamnya. Jadi kalau ikut kepada kenyataannya itu, dikatakan bahawa sekiranya Tunku ingin menyelesaikan banyak daripada masalah yang dihadapi untuk mempermudahkan masalahnya, jadi diminta supaya Tunku Abdul Rahman menziarahi makamnya. Jadi mimpi itu pada kali pertama seorang alim ini bermimpi, jadi maka dia sekadar diam saja, jadi dia buat tak tahu saja. Tapi kepada selang beberapa ketika, jadi beliau bermimpi dengan mimpi yang bersama. Jadi diulangi lagi mimpi yang sama dengan mesej yang sama. Jadi setelah beberapa ketika, beberapa kali bermimpi, maka seorang alim ini merasa terpanggil untuk memberitahu tentang mimpinya tersebut kepada Tunku Abdul Rahman. Jadi apabila Tunku Abdul Rahman mendengarkan tentang mesej yang disampaikan tersebut, maka beliau merasakan terpanggil untuk memenuhi keperluan ataupun hasrat daripada mimpi tersebut. Namun beliau tidak berkesempatan untuk menziarahi makam yang dimaksudkan tersebut sehinggalah pada tahun 1962. Sehinggalah pada tahun 1962 di mana Tunku Abdul Rahman melakukan satu lawatan rasmi ke negara India, dan makam yang dimaksudkan itu adalah Dargah Muhyiddin Al-Chisti yang berada di Ajmer. Dan di mana salah satu daripada tujuan utama lawatan yang dilakukan oleh Tunku pada ketika itu adalah untuk menziarahi dargah tersebut yang berada di Ajmer sebagai memenuhi daripada kehendak dan hasrat yang dilihat dalam mimpi tersebut. Jadi ini perkara ini menarik kerana liputan kehadiran Tunku ke program tersebut ataupun ke negara India tersebut mendapat liputan yang meluas juga, khususnya daripada Akhbar Hindustan Times pada tahun 1962. Jadi ini adalah salah satu contoh yang didokumentasikan. Manakala kalau kita lihat pada hari ini juga, sudah tentulah saya mempercayai bahawa mimpi masih lagi relevan dan memainkan peranan yang penting, khususnya kepada para pemimpin. Hanya saja kita mungkin tidak mengetahui tentang perkara ini sekiranya ia kekal sebagai suatu perkara yang dalam lingkungan peribadi, lingkungan yang terhad, sekiranya ia tidak didokumentasikan. Okey, jadi dengan mukadimah itu, saya ingin bergerak ya cepat di sini menceritakan tentang ilmu ataupun manuskrip Melayu berkaitan dengan ilmu takbir mimpi. Ini berdasarkan kepada sorotan yang telah saya lakukan kepada repository utama dan terpilih. Jadi di sini di Malaysia, saya mengambil kira kerana fokus saya adalah di Perpustakaan Negara Malaysia sebagai repository utama yang mengandungi, yang mempunyai lebih daripada 5,000 naskah manuskrip Melayu, dan kemudiannya Muzium Kesenian Islam. Manakala koleksi Istek yang disebutkan oleh Dr. Wan Ali tadi itu, saya tak berkesempatan lagi untuk menelitinya. Kemudian juga di luar negara itu, di Belanda, Indonesia, United Kingdom, Perancis dan Jerman, saya mendapati bahawa daripada apa yang saya nyatakan ataupun saya kumpulkan di sini, terdapat sekurang-kurangnya 75 buah naskah manuskrip Melayu berkaitan dengan takbir mimpi. Dan sudah tentulah ya, daripada jumlah ini kita dapati bahawa bilangan yang dominan itu datangnya daripada koleksi Perpustakaan Negara Malaysia. So jadi dari satu aspek, 45 buah naskah adalah satu jumlah yang cukup besar dalam konteks manuskrip Melayu. Sedangkan kalau kita lihat ya, misalnya di Perpustakaan Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga sendiri hanya mempunyai sekadar 5 naskah. Kerana mungkin tidak, ya ini hanya dalam bahasa Melayu ya, tidak termasuk dengan dalam bahasa Jawa, bahasa serantau yang lain. Ya, ini hanyalah fokus kepada Melayu, dan kita mendapati kepentingan ya, Perpustakaan Negara Malaysia sebagai repository manuskrip Melayu. Dan daripada sinilah saya menggunakan, seperti mana saya ulang semula, jadi kesemua 45 naskah di Perpustakaan Negara Malaysia, termasuk juga dengan naskah-naskah daripada KATLV, Leiden, dan juga daripada Royal Asiatic Society, dan juga naskah-naskah lain yang saya mendapat aksesnya sepanjang tempoh kajian ini. Dan pada masa yang sama, tidak menafikan juga kemungkinan kewujudan naskah-naskah lain di luar daripada apa yang saya nyatakan di sini. Namun saya menganggarkan bahawa jumlahnya itu mungkinlah tidaklah sedominan ataupun tidaklah dapat menandingi koleksi yang terdapat di Perpustakaan Negara Malaysia yang jumlah begitu besar tersebut. Jadi ini adalah antara perincian yang telah saya telitikan, dan kalau kita dapat lihat di sini, kebanyakan daripada naskah-naskah ini jumlahnya, halamannya itu tidak banyak ya, kecil saiznya, dan juga kebanyakannya itu tidak lengkap, ada sebahagian daripadanya itu dalam bentuk fragmen, dan kesemua ini telah saya teliti satu persatu, dan ini sehinggalah ke 45 dengan pelbagai, dan jodoh-jodoh yang diberikan ini sebenarnya adalah
lebih kepada deskripsi sahaja, bukanlah jodoh sebenar, tapi lebih kepada deskripsi terhadap kandungan yang ada, sehinggalah kepada 45 naskah yang ada. Dan daripada kesemua 45 naskah ini, ciri-ciri yang boleh saya rumuskan kepada hadirin, yang pertamanya adalah dari segi asal-usul, kesemua 45 naskah ini, termasuk juga naskah-naskah terpilih dari luar negara itu, berasal dan juga mewakili segenap pelosok rantau alam Melayu. Maknanya ada yang datang dari petani, ada yang berasal dari Kelantan, ada yang ditulis di Terengganu, ada yang ditulis di Melaka, di Semenanjung Tanah Melayu, ada juga naskah-naskah yang ditulis di Aceh, di Minangkabau, ya, Sumatera Barat, di Palembang dan Riau di Sumatera, juga di Betawi, di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah, dan juga sehinggalah di Kepulauan Buton, di Selatan Sulawesi, dan juga di Mempawah, di Kalimantan Barat. Dan menarik juga, ada sesebuah naskah yang dalam koleksi PNM, iaitu MSS3527 yang turut disalin di muka. So, jadi, perkara ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa sampel yang saya gunakan dan saya rujuk dalam kajian ini adalah sampel yang menyeluruh sifatnya. Maka bukanlah dia terfokus kepada satu lokaliti saja, tetapi dia merangkumi kesemua ataupun segenap pelosok rantau ini, dan boleh dikatakanlah bahawa apa yang saya rumuskan di sini berkemungkinan besar mewakili dan juga merefleksikan, menggambarkan apa yang berlaku pada zaman ataupun pada rantau itu secara umumnya. Dan pada masa yang sama juga tidak menafikan wujudnya dalam naskah-naskah tertentu unsur-unsur lokaliti, unsur-unsur tempatan dalam manuskrip, seperti penggunaan bahasa daerah khususnya bagi naskah-naskah yang dihasilkan di petani, di Kelantan, di Aceh misalnya, yang menggunakan istilah-istilah yang mungkin memberikan cabaran bagi orang yang mungkin tidak mahir dengan bahasa Aceh, seperti istilah-istilah misalnya seperti timun broek misalnya, bagi sejenis buah-buahan, tumbuhan dan perkara-perkara ini adalah satu yang dijangkakan kerana keragaman asal-usul yang naskah-naskah tersebut. Kemudian yang kedua, dari segi audiens, didapati bahawa naskah-naskah ini berlega dalam karangan masyarakat biasa dan juga pemerintah. Bukan itu sahaja, dia juga berlega dalam masyarakat yang umum dan juga dalam lingkungan masyarakat yang khusus. Jadi ini antara contoh-contoh bagi lingkungan-lingkungan yang khusus tersebut, antaranya adalah di Leiden Codex OR6672 yang ditulis khusus untuk Pangeran Kesultanan Palembang. Demikian juga KTLV OR113 yang disalin dalam konteks istana ataupun keraton di Jawa Tengah, manakala manuskrip MSS1788 disalin khusus dalam lingkungan para pengikut tarekat Samaniyah yang begitu popular di rantau alam Melayu suatu ketika dulu, khususnya pada abad ke-19. Dan juga naskah SOAS MS37076 yang merupakan salinan daripada manuskrip Ahim Lawyer, namanya begitu, Ahim Lawyer, di Melaka pada tahun 1893 yang disalin untuk DFA Harvey, yang merupakan katanya timbalan residen yang di Melaka pada ketika itu. Dan juga naskah Leiden OR1695 yang disalin di skriptorium Belanda di Betawi. Jadi kita melihat ada juga sebahagian daripada naskah yang seperti mana disebutkan tadi yang disalin di Mekah, dan ada juga yang berlegar dalam kalangan para santri ataupun para pelajar agama, di mana kita melihat misalnya di sini satu perkara yang menarik adalah kita melihat keragaman penggunaan istilah, kerana salah satu daripada takbir itu ataupun subjek takbir mimpi itu adalah berkaitan jikalau seseorang itu bermimpi melihat unggas tertentu ataupun burung tertentu. So, jadi dalam sebahagian daripada naskah Melayu mengatakan sekiranya seorang itu bermimpi melihat burung merak. Tetapi dalam konteks sesetengah naskah yang berlegar dalam kalangan santri, berlegar dalam kalangan mereka yang mempelajari agama dan mempelajari ilmu Arab, maka dia akan gunakan, dia tidak menggunakan istilah burung merak, tetapi digunakan istilah burung tawus. Jadi tawus itu adalah sebenarnya perkataan Arab bagi burung merak. So, jadi kita melihat juga sebenarnya pengaruh daripada kalangan santri ini juga terlihat terzahir apabila teks tersebut diterbitkan pada penghujung abad ke-19 dalam kitab Tajul Muluk, di mana istilah burung tawus itu masih lagi dikekalkan, kerana orang yang mengkompilasikan Tajul Muluk Al-Murassab itu adalah Syekh Abbas Kutakarang, yang juga merupakan seorang santri dan seorang ulama yang terdidik dengan bahasa Arab, dengan tradisi keilmuan Arab di Mekah. Yang ketiga, dari aspek tarikh ataupun usia, manuskrip-manuskrip yang saya kumpulkan ini berlegar seawalnya daripada abad ke-18 hinggalah awal abad ke-20. Dan kebanyakannya adalah daripada abad ke-19. Namun kita mungkin tidak mendapati naskah-naskah yang lebih awal daripada abad ke-18 itu, kerana kita maklumlah kerana cuaca, pelbagai faktor yang tidak memungkinkan kelestarian naskah-naskah di peringkat awal.
Bahkan sebenarnya penyalinan ulang sesebuah manuskrip itulah yang menjadi salah satu daripada ciri penting kelestarian naskah. Oleh itu kita mendapati naskah-naskah yang tersebar kebanyakannya pada abad ke-19 itu adalah penyalinan ulang kepada naskah-naskah yang wujud pada abad yang sebelumnya. Dari segi bentuk karya pula, naskah-naskah tersebut kebanyakannya adalah separa formal. Dalam erti kata apa, struktur dan kewenangannya berteraskan sumber rujukan tertentu namun diolah semula tapi boleh dikelaskan. Jadi menunjukkan ciri-ciri ketekalan dan keseragaman yang boleh dikelaskan jenisnya. Dari segi pengarang, kebanyakannya anonim tidak dinyatakan kecuali beberapa sahaja, antaranya adalah Codex Orientalis RR6672 iaitu yang ditulis oleh Muhammad Ibn Kemas Haji Ahmad Palembang yang ditulis khusus untuk Pangeran Palembang yang dinyatakan tersebut. Manakala kebanyakan judulnya pula adalah generik ataupun umum sahaja berbentuk deskripsi, sebagai contoh ini bab takbir mimpi, haza takbir ru'ya dan seumpamanya. Melainkan pada beberapa buah naskah iaitu 6672 yang dinamakan secara jelas dengan judul rasmi sebagai Ad-Durul Manzum Fisiril Azim, dan juga karya syair yang dinamakan syair sebagai syair takbir mimpi, dan juga manuskrip koleksi Abdul Mulku Zahari di Buton yang dinamakan dengan dengan judul-judul yang khusus. Dari aspek kemandirian teks pula, didapati hanya 9 daripada 75 teks merupakan kodeks tunggal, maknanya karya yang berdiri dengan sendiri, manakala selebihnya lagi adalah kodeks majmuk. Dalam erti kata bahawa teks takbir mimpi ini wujud sebahagian daripada teks-teks ilmu tradisional, bahkan dalam sebahagian daripada manuskrip juga. Tidak hairan bila kita mendapati bahawa dinyatakan bahawa bab, sebagai contoh dalam 4870 dinyatakan bahawa bab ini yang ke-20 pada menyatakan takbir mimpi. Jadi seolah-olahnya ilmu takbir mimpi itu wujud dalam satu korpus yang lebih besar. Jadi sehingga hari ini ya, dengan kewujudan teks-teks sedia ada, saya tidak dapat merungkaikan lagi. Jadi kemungkinan besar wujudnya dua bentuk teks, yang tunggal yang wujud secara mandiri dan juga teks-teks yang wujud sebagai sebahagian daripada korpus yang lebih besar. Cuma persoalan korpus yang lebih besar itu identitinya tidak lagi dapat dirungkaikan pada masa kini. Dan dari segi fizikalnya, kebanyakan manuskrip tersebut adalah saiz kecil dan sederhana, iaitu kalau fizikalnya itu bersaiz kuarto dan oktavo yang lebih sesuai untuk dibawa ke sana sini berbanding dengan saiz folio yang lebih besar dan hanya sesuai untuk simpanan di khazanah perpustakaan dan sebagainya. Dan lazimnya juga teks-teks takbir mimpi ini tidak mempunyai sebarang iluminasi kerana dia adalah teks-teks yang bersifat praktikal dan bukannya untuk showcase ataupun untuk pertunjukan dan juga untuk persembahan kepada pihak-pihak yang tertentu. Dari segi sumber teks, saya dapati bahawa kebanyakan daripada teks-teks ataupun teks-teks ilmu takbir mimpi Melayu ini bersumberkan daripada naskah-naskah teras, sama ada daripada naskah Arab ataupun naskah India Farsi, dan juga daripada kearifan tempatan yang disulam secara bersama, yang disesuaikan secara bersama. Dalam erti kata lain, bukanlah dia merupakan satu terjemahan 100%, tidak. Bukanlah merupakan saduran, tetapi sebenarnya merupakan proses pengubahsuaian. Kerana diambil prinsip-prinsip tertentu daripada teks-teks Arab, kemudiannya ditambah dan disulami dengan penelitian dan juga dengan pengalaman yang ada pada masyarakat tempatan, menjadikannya suatu teks yang unik dan berbeza daripada teks-teks asalnya. Jadi perkara ini, misalnya bukti-bukti kewujudan pengaruh-pengaruh luar ini dapat diperhatikan dalam beberapa naskah, antaranya di MSS 4016 di mana teks Melayu tersebut didakapi ataupun diiringi oleh dua buah lagi teks Arab daripada Jaafar Sadiq dan juga daripada satu lagi saya tak ingat tu, dan juga naskah Buton itu misalnya ditulis sepenuhnya dalam bahasa Arab dan banyak menunjukkan pengaruh Ibn Sirin. Dan satu-satunya manuskrip di rantau alam Melayu ini yang mempunyai pengaruh Ibn Sirin yang jelas adalah dalam naskah Buton, iaitu dalam koleksi Abdul Mulku Zahari ini. Manakala dalam tradisi Jawa juga, Codex OR17081, wujud satu risalah yang dipanggil Risalah Ta'wil Ru'ya, karya Muhammad Ibn Khawazin, iaitu daripada Yaman, dan yang disertai dengan terjemahan antara baris dalam bahasa Jawa. Dan menariknya juga apabila kita lihat dalam manuskrip Melayu, iaitu MSS 1973, terdapat rujukan secara spesifik kepada karya Ibn Khawazin tersebut yang menunjukkan bahawa konsep-konsep berlaku peminjaman dan juga berlaku rujukan silang terhadap karya-karya tersebut. Dan demikian juga bagi sesetengah naskah, kita mempunyai persamaan dengan manuskrip Parsi dalam bahasa Parsi yang berkaitan dengan takbir mimpi, khususnya manuskrip-manuskrip yang tersimpan di dalam koleksi Berlin, iaitu Wettstein 1577-2, 1782-11 dan juga manuskrip Khuab Nama I Hadrat Yusuf, iaitu manuskrip OR OCT 2671 juga dalam koleksi Berlin. Jadi di sini menunjukkan bagaimana keragaman tradisi-tradisi Islam itu
sama ada dari terasnya, dari benua terasnya, iaitu dari Arab, dan juga dari Jazirah Arab, dan juga daripada wilayah-wilayah yang lain daripada benua India Parsi. Kesemuanya itu memasuki ke rantau ini dan memberikan kesan dan pengaruhnya terhadap pembentukan dan juga perkembangan kerangka ilmu takbir mimpi yang ada di alam Melayu ini. Dan pada awal era cetak, iaitu pada penghujung abad ke-19, maka kita mendapati buat pertama kalinya teks takbir mimpi yang ada itu dinazamkan dalam bentuk syair. So, jadi kalau syair takbir mimpi itu sebenarnya, kalau mengikut kepada penelitian saya, pada mula-mula sekali dia adalah pengolahan semula daripada teks berbentuk prosa daripada manuskrip yang dinazamkan, dan khusus penazaman ini adalah untuk diterbitkan. Jadi syair takbir mimpi pada mula-mula sekali kemunculannya adalah dalam bentuk bercetak, dan kemudiannya pada penghujung abad ke-19, iaitu sebahagian daripada rangkap syair takbir mimpi yang daripada koleksi KITLB yang saya bacakan di awal tadi, itu adalah merupakan karya asli yang digubah semula, bukan daripada percetakan, namun mengambil inspirasi dan juga aspirasi daripada percetakan karya-karya takbir mimpi berbentuk syair. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, Tajul Muluk, ya, iaitu merupakan satu kompilasi teks ilmu hikmat yang begitu masyhur di alam Melayu ini, juga merupakan satu teks yang terbit dalam bentuk bercetak pada penghujung abad ke-19 yang sebenarnya dikompilasikan oleh Syekh Abbas Kutakarang. Yang dikompilasikan oleh Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashi, yang di dalamnya dimuatkan sejumlah karya, termasuklah karya Syekh Abbas Kutakarang, iaitu Sirajul Zalam dalam ilmu pembinaan atau pengiraan masa, dan juga salah satu daripada ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu takbir mimpi dengan 3 versi teks yang dimuatkan dalamnya. Dan pada tahun 1939, pengolahan semula ilmu takbir mimpi dalam bentuk manuskrip itu diterbitkan di bawah judul Takbir Mimpi oleh Abu Bakar Deris Kedah. Ini dalam konteks teks Jawi, dan karya ini agak nadir, sukar diperoleh lagi pada hari ini. Ini yang berlaku, yang penerusan daripada tradisi manuskrip, manakala lambakan teks takbir mimpi moden, khususnya selepas daripada era 60-an dan 70-an, adalah lazimnya tidak bersumberkan manuskrip Melayu tetapi bersumberkan kepada tradisi-tradisi yang lain, seperti sumber-sumber Arab ataupun sumber-sumber moden, yang mana pada hari ini boleh dikatakan bahawa tradisi ataupun korpus teks takbir mimpi Melayu yang seperti mana yang terakam di dalam manuskrip itu hampir-hampir hilang, ya, di dalam radar masyarakat pada hari ini, hampir-hampir tidak diketahui kewujudannya. Kerana apabila kita pergi saja kepada pasaran buku pada hari ini, maka kita akan mendapati bahawa lambakan teks takbir mimpi itu adalah secara langsung daripada sumber Arab, dan juga kita katakan mengetepikan apa yang berlaku dalam tradisi Melayu. Mungkin antara sebab pelbagai faktor antaranya adalah kerana teks-teks ini wujud dalam bentuk manuskrip dan tidak dapat dicapai oleh orang ramai secara mudah. So, jadi itu secara ringkasnya tentang aspek manuskrip berkaitan dengan ilmu takbir mimpi. Sekarang ni saya nak cerita sikit ringkas, ya, tentang ilmu takbir mimpi, tentang konsep dan tata cara. Okey, dari segi konsep dan tata cara ataupun kerangka konseptual ilmu takbir mimpi Melayu ini, penting kita fahami bahawa ia tidak tertulis secara jelas. Tidak ada secara eksplisit dan tidak ada secara khusus. So, jadi apa yang perlu dilakukan adalah saya perlu memahami tradisi ilmu takbir mimpi Islam, dan kemudian saya cuba untuk mengaplikasikan, saya cuba melihat implikasinya seperti mana yang diamalkan dalam teks-teks ilmu takbir mimpi Melayu, dan saya cuba mengutip cebisan-cebisan yang terkandung di, yang terlihat, yang terdapat di sana sini, dan cuba untuk merekonstruksikan satu kerangka. So, jadi kerana kalau kita tidak melakukan sedemikian, kalau katalah pada masa ini kita hanya ambil sebuah naskah dan kita cuba untuk membaca teks tersebut, maka kita akan mendapati bahawa dia akan menceritakan jika seseorang misalnya bermimpi tentang satu perkara, maka ini adalah natijahnya. Jadi dia akan menceritakan perkara-perkara yang begitu sahaja. Okay, kita tidak akan dapat mengetahui bagaimana, apa konsep orang Melayu terhadap mimpi, bagaimana nak mendapatkan mimpi yang betul, adakah wujud jenis-jenis mimpi. Jadi perkara ini sebenarnya telah saya rekonstruksikan, dan dia masih lagi terbuka kepada perbincangan. Namun umumnya perkara-perkara ini saya bincangkan di sini kesemuanya adalah disokong oleh teks-teks dan juga petikan-petikan daripada manuskrip yang tertentu. Jadi apabila kita berceritakan tentang hakikat mimpi dalam Islam, khususnya mimpi itu dipercayai sebagai satu bentuk perkhabaran daripada Allah SWT. Di mana dalilnya itu di dalam ayat Al-Quran ini, wa makana li basharin an yukallimahu wahu illa wahyan au min wara'i hijab.
dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya, iaitu menyampaikan mesej kepadanya kecuali dengan jalan wahyu. Wahyan di sini antara bentuk wahyu adalah dengan diberi ilham ataupun mimpi. Dan mengikut kepada tafsiran ini, ini tak dibincangkan secara khusus dalam teks Takbir Mimpi Melayu, tetapi ada dibincangkan dalam karya ulama Melayu yang lain, khususnya daripada tafsir, khususnya oleh dalam karya Marah Labid, ya, iaitu salah sebuah karya tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Bantet yang mencarahkan dan menghuraikan bahawa wahyu yang dimasukkan di sini salah satu daripada bentuknya adalah ilham dan mimpi ataupun dari sebalik hijab dan juga dari segi bentuk-bentuk yang berbeza. Yang ini menentukan ataupun menunjukkan bagaimana pentingnya pentingnya keabsahan mimpi tersebut dalam Islam sebagai satu sumber ilmu. Dan begitu juga jika kita lihat dalam hadis Nabi SAW bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila hari kiamat semakin dekat, mimpi seorang yang beriman hampir pasti menjadi kenyataan. Dan mimpi orang yang beriman adalah salah satu daripada 46 bahagian kenabian. Dan apa saja yang berkaitan dengan kenabian tidak akan pernah salah. Maka di sini seolah-olahnya menunjukkan bahawa apa? Bahawa mimpi itu adalah suatu perkara yang boleh diambil pertanggungjawaban. Satu mimpi satu perkara yang boleh dipegang. Kerana bukan saja daripada Al-Quran, bahkan daripada Nabi SAW yang tidak menafikan, bahkan mengatakan, menjelaskan bahawa mimpi khususnya di akhir zaman nanti, apabila kita di akhir zaman ini sekiranya datangnya daripada orang beriman, maka mimpi itu, kebenarannya itu dapat dipastikan. Dan ia adalah salah satu daripada tanda-tanda kenabian. Namun bila kita lihat dalam konteks manuskrip Melayu, ada satu perbicaraan yang menarik, ya, yang diceritakan tentang bagaimana sesuatu mimpi itu terhasil. Ya, ini dalam sebuah naskah, dan naskah ini adalah MSS 1973, dikatakan, ya, diambil daripada Ibn Khawazin tersebut, dikatakan bahawa roh itu adalah suatu syai' yang latif, yang halus, lagi bersifat rabbani, azali, ghaib di dalam jisim, lagi masyghulnya memerintahkan dia dan menghela segala manfaat kepadanya dan menolakkan segala mudarat daripadanya. Dan dikatakan bahawa roh itu terpenjara di dalam jisim. Lelahlah ia selama-lama adalah insan itu. Namun apabila tidur, rungkailah roh itu kepada tempat asalnya. Dan kepada mengistirahatlah ia kerana bertemulah segala roh dan diketahui segala ma'ani, iaitu makna-makna bagi ghaib kepada barang yang bertemu dengan dia. Maka pada ketika itulah roh itu pergi ke alam malakut dan dilihatlah beberapa misal pada alam syuhud, iaitulah rahsia takbir mimpi. So, jadi menarik, eh, bagaimana apa nama ni, orang Melayu menceritakan penghasilan mimpi itu, iaitu yang datangnya daripada roh, dan bagaimana roh itu ketika manusia itu tidur, maka roh itu seolah-olah keluar daripada jisimnya itu dan juga pergi bertemu dengan roh-roh yang lain di alam malakut, dan di mana pertemuan itulah yang memberikan roh itu impetus ataupun kabar-kabar yang mana akhirnya nanti dapat dibawa pulang dan diberikan mesejnya, disampaikan mesejnya kepada orang yang bermimpi tersebut. Ya, bahkan dikatakan juga pandangan yang lain, dikatakan setengah arif yang roh itu berpilau-pilau kepada buruj dan lihatlah segala ehwal dunia, dan diceritakan bagaimana mereka cuba untuk mendapatkan, dan juga dibincangkan di sini, ya, jika ditanyai akan orang akan dikau hai talib, apakah firaq antara roh dan raihan itu. So, jadi di sini menarik, ya, beliau persoalan yang begitu mendalam. Ini sebenarnya bertitik tolak daripada sebuah ayat Quran, iaitu farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Jadi roh dan raihan di dalam Al-Quran itu ditafsirkan oleh sebahagian ulama tafsir sebagai roh dan raihan itu satu perkara yang wangi dan kegembiraan. Farahum wa raihan, satu kesenangan dan satu perkara yang wangi yang didapati oleh ahli syurga. Namun dalam At-Tabari sendiri menjelaskan bahawa sebahagian daripada apa nama ni, bacaan, ya, yang membaca bukan farahun tapi faruhun wa raihan, yang merujuk kepada roh dan raihan. So, jadi di sini pandangan yang kedua ini diambil oleh penulis manuskrip Melayu ini dan menceritakan bahawa aspek manakah roh itu yang sebenarnya keluar. So, jadi di sini dihuraikan, dia kata keduanya itu seperti kuat pergi datang. Maknanya roh, badan itu tidak bergerak. Jadi seolah-olahnya roh itu sebahagian aspek daripada roh itu yang dipanggil raihan itu, maka raihan itulah yang sebenarnya yang walaupun tidak bergerak tetapi dialah sebenarnya yang mencerak. Yang mencerak menjadi kepada cahaya arasy dalam bentuk cahaya, dan itulah raihan itulah yang mendapatkan segala ajaib alam malakut ataupun mesej-mesej daripada alam ghaib. So, jadi dalam erti kata lain bahawa apa yang disampaikan, cuba disampaikan di sini bahawa mimpi itu adalah sesuatu yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mesej yang diperoleh daripada mimpi tersebut tidak seharusnya dipertikaikan lagi. Sebab itulah dikatakan demikianlah takbirkan mimpi itu, janganlah lagi syak insya-Allah Taala, dan dia memberikan justifikasi kepada peri pentingnya mentakbir mimpi dan membina ilmu ini dalam dan diamalkan dalam tradisi Islam.
Dan perkara ini sebenarnya, pemahaman ini sebenarnya selari dengan ayat mafhum ayat Al-Quran ini, yang mana Allah menyatakan bahawa Allah mematikan sesuatu jiwa itu. Jadi ibaratnya seorang yang tidur itu seolah-olahnya nyawanya dicabut, dan sekiranya dikembalikan oleh Allah SWT rohnya, maka dia akan bangun, akan hidup. Manakala sekiranya diteruskan cabutan itu, maka seorang itu akan meninggal di dalam tidurnya. Dan dalam manuskrip Melayu juga mempercayai bahawa orang lelaki lebih banyak bermimpi berbanding orang perempuan. Dan dalam sebahagian naskah juga menceritakan tentang hierarki keutamaan mimpi, iaitu dikatakan bahawa mimpi raja lebih afdal daripada mimpi pendeta, manakala mimpi pendeta lebih daripada mimpi menteri, diikuti mimpi orang kaya-kaya, orang alim, orang pertapaan, hamba, dan paling rendah sekali adalah mimpi orang yang jahil. Ini adalah hierarki, dan perkara-perkara perbincangan ini terdapat di dalam manuskrip Melayu. Jadi bercerita tentang jenis-jenis mimpi. Terdapat tiga jenis mimpi sebenarnya yang dipercayai dalam Islam dan juga terzahir dalam manuskrip Melayu, iaitu yang pertamanya adalah mimpi yang disebut sebagai mimpi rahmani. Mimpi rahmani ini adalah mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Di dalam Al-Quran disebut sebagai ru'ya as-sadiqah, iaitu salah satu bentuk perkhabaran daripada Allah SWT mengenai perkara ghaib untuk menyampaikan khabar gembira atau peringatan daripada sesuatu maksiat dilakukan. Dan ini juga adalah kategori yang di dalamnya termasuk mimpi para rasul dan nabi yang dianggap sebagai wahyu. Dan bagi selain daripada nabi dan rasul juga boleh mendapatkan mimpi yang benar ini, khususnya bagi orang mukmin. Dan inilah sebenarnya mimpi-mimpi yang boleh ditakbir dan ditafsirkan. Manakala lagi dua lagi kategori mimpi, iaitu yang disebut sebagai mimpi syaitani dan juga mimpi nafsani, ini kedua-dua mimpi ini tidak boleh ditakbirkan dan bukan menjadi subjek kepada takbir mimpi. Mimpi syaitani adalah mimpi yang bercelaru ataupun mimpi yang palsu yang dikatakan berasal daripada gangguan syaitan, jin, sihir dan seumpamanya yang bertujuan menakut-nakutkan seseorang mengenai suatu perkara. Di dalam Al-Quran, mimpi ini disebut sebagai adghasu ahlam. Dalam surah Yusuf disebut sebagai adghasu ahlam, iaitu mimpi-mimpi yang bercelaru. Jadi yang mimpi-mimpi yang bercelaru yang terlalu banyak mesejnya yang tak dapat dirungkaikan. Jadi mimpi ini tidak sewajarnya dan tidak boleh sebenarnya untuk ditakbirkan. Dan yang tiga adalah mimpi nafsani, iaitu mimpi yang berpunca daripada keadaan dan aspirasi jiwa ketika jaga yang menampakkan kesannya ketika tidur sebagai suatu produk minda bawah sedar, seperti kalau seorang itu terlalu sakit dan disebabkan kesakitannya yang sangat itu menyebabkannya termimpi, terbawa-bawa di dalam mimpi. Demikian juga kalau dia terlalu, misalnya seorang itu terlalu sukakan tentang terhadap seorang wanita sehingga termimpi-mimpi mengenai wanita itu dalam tidur, maka mimpi itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kerana ia adalah mimpi nafsani. Dan di dalam bahasa Arab, mimpi nafsani ini juga disebut sebagai hulm dan dianggap sebagai mainan tidur semata-mata. Jadi kalau kita nak korelatkan atau korelasikan antara kategori mimpi dalam Islam ni dengan amalan moden, jadi sebenarnya apa yang dipercayai oleh ahli psikologi pada hari ini adalah mimpi dalam bentuk nafsani semata-mata, manakala mimpi yang dalam bentuk syaitani dan rahmani itu maka bukanlah berada di dalam ruang lingkup sains moden kerana mereka tidak mempercayai tentang alam ghaib. Jadi dalam manuskrip Melayu juga perkara ini disebutkan secara tidak langsung. Jadi tidak ada pembahagian yang jelas tapi disebutkan secara tidak langsung. Misalnya dalam MSS 3176 ditulis begini. Adapun jika raja adil, mimpinya itu serasa Jibril turun kepadanya. Jadi ini adalah mimpi rahmani. Seperti firman Allah Taala, ya allazina amanu ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Adapun akan segala nabi yang mursal, Jibril datang kepadanya dan pada segala barang pekerjaannya dan yang diketahui akan segala mimpinya itu. Jadi dia nak menceritakan bahawa mimpi yang para rasul dapat itu adalah mimpi yang rahmani, mimpi yang benar. Adapun segala umat Nabi Muhammad SAW, mimpi itulah akan alamatnya. Tetapi dinyatakan bermula jika qadi yang adil atau segala fuqaha atau orang zuhud bermimpi serasa Jibril turun kepadanya. So, jadi ini adalah huraian tentang mimpi rahmani yang terdapat di dalam manuskrip Melayu. Sekiranya kita hanya membaca saja teks ini dalam manuskrip dan kita tidak menghubung kaitkannya dengan konsep mimpi dalam Islam, maka kita tidak akan dapat mencerap apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mimpi para nabi dan mimpi para qadi tersebut. Kerana ia sebenarnya merujuk kepada mimpi rahmani. So, jadi dalam manuskrip Melayu juga ada dinyatakan tentang mimpi syaitani dan mimpi nafsani. Dinyatakan sebagai sedemikian, ini peri pada menyatakan takbir mimpi supaya diketahui mimpinya itu baik atau jahat oleh segala takbir mimpi. Adapun mimpi, tiga perkara yang tiada ditakbirkan. Pertama, suatu barang diceritanya pada siang harinya atau pada masanya sakit. Ini yang merujuk kepada mimpi nafsani tadi. Kedua, pada masanya lagi junub atau ihtilam sebelum ia mandi.
janganlah ditakbirkan kerana pada ketika itu lagi syaitan pada segala anggotanya berserta. Ini sebablah kata hukama, iaitu ini merujuk kepada mimpi syaitani. Dan yang ketiga perkara, jika raja aniayai, iaitu raja yang zalim atau orang besar aniayai, itu pun tiada sungguh mimpinya kerana juga dipengaruhi oleh syaitan dan juga oleh jiwanya. So, jadi sebenarnya ketiga-tiga konsep ini ada, cuma dihuraikan dalam bentuk yang berbeza. Okey, dalam Islam bagaimanakah bagi seseorang itu wajar untuk menguruskan mimpi? Kalau dalam Islam kita menceritakan, kalau di dalam Islam harus menceritakan mimpi yang baik kepada orang yang dipercayai untuk ditafsirkan. Kerana Nabi SAW sendiri amalannya apabila bertemu dengan para sahabat akan bertanya, adakah dimimpikan sesuatu pada malam semalam misalnya, jadi para sahabat akan bercerita tentang mimpi seperti mana yang dapat dilihat dalam hadis ini. Namun perlu dinyatakan di sini bahawa mimpi itu tidak boleh diceritakan kepada sebarang orang kerana perceritaan kepada sebarang orang itu akan boleh memberikan mudarat kepada si yang bermimpi tersebut. Walau bagaimanapun, mimpi yang boleh ditakbirkan hanyalah mimpi rahmani saja sebagaimana saya jelaskan. Namun mesej yang sampai dalam mimpi rahmani tersebut boleh berlaku salah satu daripada cara berikut. Sama ada mesej yang sampai itu secara langsung, dan inilah cara yang dapat difahami tanpa perlu kepada sebarang tafsiran, dan ini bukanlah sebenarnya objek ataupun subjek kepada ilmu takbir mimpi, dan dinamakan dalam manuskrip MSS 1788 yang dinyatakan sebagai adapun mimpi orang yang awam itu ditakbirkan dan mimpi yang khawas itu tiada ditakbirkan, seperti mimpi itulah juanya, iaitu mimpi secara langsung, mimpi para nabi, mimpi para rasul, mimpi para wali, mimpi orang-orang soleh yang dapat melihat secara langsung mesej tersebut tanpa perlu kepada takwilan. Manakala mimpi kebanyakan orang adalah menerusi perlambangan, dan perlambangan itu juga simbolisme, itu sama ada selari ataupun berlawanan ataupun secara simbolik, dan perkara-perkara inilah sebenarnya yang perlu ditafsirkan. Antara contoh perlambangan dalam mimpi disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahawa Abu Hurairah tidak suka melihat hul, iaitu rantai besi di sekeliling lehernya dalam mimpi, tetapi orang suka melihat belenggu di kaki mereka dalam mimpi. Belenggu di kaki melambangkan keteguhan dan kesetiaan seseorang dalam agama. Dan kalau kita bandingkan pula dengan kandungan di dalam manuskrip Melayu, khususnya dalam MSS 2156, dinyatakan bahawa, dan jika bermimpi dirinya dirantai orang lehernya, amat jahat pekertinya. Selari dengan pemahaman Islam tu. Dan jahil pekerjaannya, bencana akan dia, lagi orang pun banyak benci akan dia. Dan jika bermimpi dirantai orang lehernya, alamat tiada menurut jalan Nabi kita Muhammad SAW, maka segeralah ia taubat kepada Allah Ta'ala supaya lepaslah ia daripada api neraka. So, jadi kita lihat di sini keselarian dalam sesetengah bentuk perlambangan. Namun bukan semua, kerana ada juga faktor-faktor budaya yang memberikan perlambangan dan maksud yang berbeza antara tradisi dan budaya Arab dengan tradisi Melayu. Antara amalan masyarakat Melayu untuk mengenal pasti mimpi, jenis mimpi sama ada rahmani atau syaitani atau nafsani juga, mereka telah mensyaratkan beberapa syarat yang tertentu, seperti orang yang ingin mentakbirkan mimpi tersebut dalam mengetahui nama orang yang bermimpi tersebut, nama bapanya, bila waktu bermimpi, kedudukan tidur dan makanannya sebelum tidur. Jika seorang itu memakan daging buruan, berpetak, berbekam, berubat yang berkaitan dengan darah, maka mimpinya tidak boleh ditafsirkan kerana dikhawatiri akan dapat memberikan kesan kepada apa yang dimimpikan. Demikian juga takbir mimpi dikatakan perlu dilakukan pada waktu siang selepas terbit matahari, dan bukannya ketika hendak waktu semayang. Nah, dan mimpi syaitani dan nafsani tidak wajar ditafsirkan. Namun persoalan yang penting juga, adakah orang bukan Islam boleh mendapatkan mimpi yang benar? Ini adalah satu persoalan yang begitu penting, kerana kebanyakan daripada huraian tadi menjurus kepada mimpi orang-orang yang beriman. Namun dari segi prinsipnya, adakah seorang yang bukan Islam, yang tidak beriman, adakah dia boleh mendapatkan mimpi yang benar? Dalam Al-Quran sendiri perkara ini boleh, jelas boleh. Jadi dalam Islam tidak ada yang menghalang sebenarnya bagi orang bukan Islam untuk mendapatkan mimpi yang benar, khususnya jika kita lihat di dalam konteks surah Yusuf ayat 43, mimpi pemerintah Mesir kan, waqala al-maliku inni ara sab'a baqarat. Karena apabila seorang pemerintah Mesir ketika itu belum Islam lagi, yang dilihat dalam tidurnya 7 ekor lembu yang gemuk yang memakan dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai padi yang ataupun gandum yang subur, dan 7 lagi yang layu. So, jadi ya ayuhal mala'u, wahai pembesar-pembesarku, aftuni fi ru'yaya, berikan aku pandangan kepada aku mengenai mimpiku ini. In kuntum li ru'ya ta'burun, sekiranya kamu boleh mentafsirkan mimpi, sekiranya kamu pandai mentafsirkan mimpi. Tapi kita tahu daripada kisah tersebut bagaimana mereka tidak dapat, bahkan mereka mengatakan apa, adghasu ahlam,
oh sebenarnya ini mimpi yang bercelaru. Terlalu banyak petunjuk dalam mimpi ini kami tak dapat. Kami tidak mampu, tidak berupaya merungkaikan mimpi ini. So, jadi akhirnya dipanggil Nabi Yusuf AS dan Nabi Yusuf AS dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT dapat merungkaikan mimpi tersebut. Sehingga akhirnya dikatakan selepas daripada itulah bahawa pembesar Mesir tersebut menganut ataupun masuk beriman kepada Allah SWT. Dan jika kita lihat dalam manuskrip Melayu juga, indikator ataupun petunjuk bahawa orang bukan Islam juga boleh mendapatkan mimpi yang benar, khususnya dalam petikan ini ya, dalam dua naskah 4607 dan juga 3428 dikatakan, dan jika seorang bermimpi masuk ke Masjidil Haram atau tawaf ia kepada Kaabah Allah, alamat akan beroleh pahalanya, lagi sempurnakan akan dia nikmat akhirat dan segera sembuh. Jika ia kafir, segera masuk Islam. Ha, ini indikator bahawa kalau orang bukan Islam juga bermimpi masuk ke Masjidil Haram, maka dia petunjuk bahawa dia akan segera masuk Islam, alamat tetap agamanya. Jika kafir masuk Islam atau alamat, hampir akan ajalnya. Jadi apa yang perlu dilakukan sekiranya melihat mimpi yang baik? Dalam manuskrip Melayu menganjurkan beberapa amalan, antaranya yang pertama sekali haruslah mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Dan juga sekiranya kita bermimpi yang baik, kita berdoa kepada Allah sebagai salah satu tanda bersyukur. Sebagai contoh doa yang disebutkan ialah Allahumma rahmatan ma'indillah, kullu min'indillah birahmatika ya arhamar rahimin. Namun sebaliknya, jika kita melihat mimpi yang jahat, maka terdapat beberapa perkara yang dianjurkan yang selari dengan amalan Nabi SAW, iaitu doa yang perlu dibaca tatkala bermimpi pada malam atau pada barang siang, barangkala kejahatan mimpi. Apa yang perlu dilakukan? Berpaling ke kiri, meludah 3 kali berturut-turut dengan hujung lidah, maka ditiupkan 3 kali, maka membaca A'udzubillah 3 kali, dan membaca pula doa Allahumma khairan lana wa syarran li'a'da'ina, Allahumma hawalaina wa la'alaina ke kanan, dan membaca doa yang ternyata tersebut. Dan begitu juga anjuran yang tersebut dalam manuskrip adalah supaya menolak kejahatan mimpi tersebut dengan doa, sedekah, taubat, sedekah, kenduri, menangguhkan pekerjaan, dan kesemua perkara ini yang secara umumnya dikenali sebagai menolak bala. Menolak bala. Jadi seperti dalam manuskrip 4016 ini dinyatakan, tetapi jika terdapat mimpi sesuatu yang tersalah bagaipun puasa dan air semayang, kita membaca doa menolakkan bala kerana Allah Ta'ala, dengan berkat segala Nabi dan segala wali Allah dan berkat segala syekh, nescaya ditolakkan. Seperti mana dikatakan di situ, hadis ini bukanlah hadis sebenarnya, irfa'il bala biqra'ati doa, itu secara maknanya saja bahawa sesuatu bala itu akan tertolak dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam naskah-naskah lain juga menyatakan perkara-perkara yang hampir sama. Namun perlu dijelaskan di sini terselitnya beberapa unsur tempatan dalam kaedah menolak bala ini. Cumanya perkara ini amat nadir. Antaranya adalah bermandi limau. Bermandi limau ini hanya didapati dalam MSS 4275 sahaja. Jadi dikatakan kalau melihat suatu perkara yang buruk, hendaklah mandi berlimau kita sedang membaca doa. So, jadi ini satu naskah yang menceritakan tentang mandi limau sebagai salah satu daripada kaedah menolak bala di samping berdoa dan sebagainya. Manakala dalam sebuah naskah yang berasal dari pantai timur sepanjang tanah Melayu, ini menggunakan kaedah tempatan yang bukan berasaskan daripada Islam, tetapi adalah kaedah tempatan yang diamalkan, iaitu dalam MS 3038 dikatakan bahawa sebermula jika mimpi itu jahat malam itu, maka ambil dian, iaitu lilin, dengan sirih pinang, dengan bunga setakar, maka hanyutkan, diancak. Jika di darat bawa pergi pada kayu besar yang berhantu, maka tolakkan bala yang jahat itu. Ini dalam kesemua korpus yang dikaji, ini satu-satunya teks. Satu-satu kita katakan yang very minority. Okay, satu-satunya sahaja yang berceritakan tentang menyediakan ancak untuk menolak bala, manakala selebihnya 99% mengatakan kaedah-kaedah Islami dalam menolak bala. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, tidak wajar untuk menceritakan mimpi kepada sebarang orang kerana ia boleh memberikan implikasi yang buruk. Maka di dalam manuskrip Melayu juga telah menetapkan kriteria dan syarat yang begitu ketat bagi seorang untuk yang ingin menjadi atau ingin mentafsirkan mimpi. Maka tidak sewenang-wenang. Jadi dikatakan di sini dalam OR 1695 disebutkan secara jelas, iaitu dikatakan bahaya siapa yang nak mengambilkan akan kitab ini, yang pertama hendaklah minta ijazah orang yang ahli ilmu fiqh dan ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf akan dia, dan lagi kamil mukamil. Maksudnya apa? Maksudnya dia perlulah, yang pertama sekali dia perlulah mempunyai ilmu agama yang cukup, dan kemudian dia perlulah mempelajari daripada guru, dan bukan sebarang guru tetapi guru yang alim ulama. Dan janganlah engkau sunyikan tiap-tiap orang yang mengamalkan akan ilmu dukun. Jadi perlu difahami istilah ilmu dukun dalam konteks teks yang dinyatakan di sini adalah ilmu mentadbir mimpi.
Kerana ilmu dukun itu dalam penggunaan orang Melayu adalah ilmu-ilmu seorang yang menguasai ilmu-ilmu hikmah. Termasuklah ilmu perubatan, ilmu yang berkaitan dengan firasat, ilmu berkaitan dengan ramalan. Dan dalam konteks teks ini yang dimasukkan dengan dukun itu adalah orang yang khususnya ingin mentakbirkan mimpi. Daripada apa mengamalkan ratib berjemaah pada malam Jumaat dan malam Selasa atau pada siang harinya? Dan juga kerana apa perlu menahan diri daripada marah dan juga perlu mengawal diri memelihara daripada mengatakan kecelaan orang dan juga mengatakan perkara daripada mengumpat daripada hasad dengki, hendaklah menuntut ilmu takut akan Allah dan supaya ikhlas dan redha dan syukur. Jadi sebenarnya apa? Daripada sini kita dapat huraikan tiga elemen yang penting bagi seorang yang ingin mentakbirkan mimpi. Yang pertama sekali, dia adalah perlu mempunyai ilmu agama yang cukup, perlu dipelajari daripada guru yang diijazahkan oleh guru yang mahir, guru yang juga berkelayakan, yang alim ulama. Yang keduanya juga, dia perlulah melaksanakan segala amal-amalan wajib dan amalan-amalan sunat, tidak boleh meninggalkan amalan wajib dan sunat. Dan yang ketiga, perlulah qada sembahyang jika ada tertinggal, perlu melaksanakan amalan-amalan sunat. Dan yang ketiganya, perlu membersihkan diri daripada sifat-sifat kekejian ataupun sifat-sifat mazmumah seperti mencari keaiban orang, mencela, mengumpat, hasad dengki dan sebagainya. Atas tujuan apa? Atas tujuan supaya diri seseorang itu bersih. Apabila jiwanya bersih, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu laduni, akan memberikannya firasat, dan dengan firasat itulah yang akan dapat menyebabkannya menyampaikan pandangan-pandangan yang benar ataupun hampir kepada benar mengikut kepada kehendak Allah SWT. Oleh sebab itulah dalam secara ringkasnya juga disebutkan dalam sebuah naskah yang lain, dikatakan bahawa maka hendaklah diketahui yang bermimpi itu adalah takbirnya yang dikata oleh segala ulama, disampaikan Allah Ta'ala akan dia ilmu dan rahmat Allah dan berkat dan kekayaan. Jadi kalau ikut kepada manuskrip Melayu itu sendiri, bukan sewenang-wenangnya untuk setiap orang itu mentafsirkan mimpi. Dan juga ya, kita dapati dalam manuskrip Melayu terdapat pelbagai cara yang dinyatakan untuk mendapatkan mimpi yang benar. Inilah antara amalan-amalannya ya, dalam pelbagai, terdapat sedikit perbezaan antara sebahagian naskah dengan naskah yang lain. Dan juga antara yang dibincangkan dalam manuskrip Melayu adalah hubungan antara waktu tidur dan tempoh yang menjadi kenyataan. Perkara ini juga penting, menarik ya. Kerana dia bukanlah satu ketetapan yang pasti, tetapi lebih kepada pengamatan berdasarkan kepada pengalaman seseorang, namun boleh dijadikan panduan. Sebagai contoh, dikatakan jika mimpi pada waktu petang, maka lambat lagi takbirnya. Dan jika mimpi tengah malam, maka setahun lagi bertemu takbirnya. Namun jika mimpi dini hari, iaitu pada awal pagi, maka jadi lekas akan jaganya. Maka itulah sebab jadi bangatnya bertemu dengan takbirnya. So, jadi maka dikatakan juga sebab-sebab bagaimana, dan dalam naskah-naskah yang lain dikatakan bahawa bagi mimpi yang tidur mula cendera, iaitu mula nyenyak, itu alamatnya setahun lagi akan datang. Jika mimpi pada waktu tengah malam, alamat 3 bulan lagi akan datang. Dan jika bermimpi waktu dini hari, alamat 10 hari akan datang. Dan jika bermimpi pada siang hari dan jarahnya, maka bahanalah mimpi itu. So, jadi ini adalah pandangan-pandangan yang bukanlah pasti, namun menarik ya, boleh diambil kira berdasarkan kepada pengalaman dan juga pengamatan oleh para pengamal dan juga para pentafsir mimpi. Satu perkara yang menarik juga dalam manuskrip Melayu adalah, walaupun kita mengetahui bahawa mimpi itu secara khususnya memberikan kesan yang langsung kepada si pemimpi tersebut, namun ada juga dalam sebuah naskah yang menceritakan bahawa mimpi itu bukan lagilah kita panggil sebagai private affairs ataupun urusan peribadi, tetapi sebaliknya adalah sebagai satu urusan sosial, di mana mimpi seseorang, khususnya orang yang penting, orang yang berpengaruh dalam masyarakat itu boleh memberikan impact kepada orang yang di sekelilingnya. Menarik ya, dinyatakan bahawa siapa yang bermimpi pada malam Sabtu jatuh pada dirinya sendiri. Namun jika mimpi pada malam Ahad, jatuh pada sahabat. Jika mimpi pada malam Isnin, jatuh pada bini kita. Jika mimpi pada malam Selasa, jatuh pada seteru kita. Pada malam Arba', iaitu Rabu, jatuh pada anak kita. Jika pada malam Khamis, jatuh pada guru kita. Jika pada malam Jumaat, jatuh pada adik kita, kakak kita dan keluarga kita. So, jadi maknanya apa? Sekiranya mimpi itu baik, maka faedah itu akan dapat dinikmati secara kolektif. Manakala sekiranya mimpi itu buruk, maka di sinilah kewajaran aktiviti menolak bala secara beramai-ramai ataupun secara kolektif. Nah, sebagai suatu komuniti untuk mengelakkan dan menjauhkan daripada kesan buruk daripada mimpi tersebut. Okey, dalam satu perkara juga yang perlu dinyatakan di sini yang tidak terdapat dalam manuskrip, namun terdapat dalam karya-karya dan juga teks-teks Melayu yang dihasilkan dalam era yang sama, iaitu mengenai hukum mimpi dalam Islam. Ini perkara yang penting kerana kecelaruan dalam memahami hukum mimpi dalam Islam akan membawa juga kecelaruan kepada impaknya. Seperti mana yang saya jelaskan berkali-kali tadi, mimpi para rasul dan nabi adalah wahyu.
dan ia menjadi sumber hukum kerana ini sendiri telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam firman Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sesungguhnya Allah kata telah benarlah mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW. Nabi akan memasuki mimpi, Nabi akan memasuki Mekah dalam keadaan bercukur, iaitu dalam keadaan berihram, dan perkara itu berlaku setahun selepas Nabi SAW bermimpi. Manakala Nabi Yusuf, apabila beliau baginda bermimpi bahawa planet, matahari dan bulan sujud kepadanya, hanya terlaksana setelah 40 tahun. Jadi mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu dan menjadi sumber syariat dan hukum. Manakala mimpi selain daripada Nabi dan Rasul tidak boleh menjadi syariat dan tidak boleh juga digunakan sebagai bukti atau saksi dalam kes peradilan agama. Dalam apa-apa sahaja kes fizikal tidak boleh digunakan. Namun, apakah tujuan mimpi? Sekadar berita gembira daripada Allah SWT dan juga peringatan tentang sesuatu perkara dalam bab meneguhkan iman dan sebagainya. Jadi perkara ini penting difahami kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, kecelaruan dalam memahami fungsi mimpi tersebut boleh mengakibatkan kesesatan, salah faham dan kerancuan dalam masyarakat. Ini saya merujuk semula kepada kes pada penghujung abad ke-19 tentang mimpi penjaga makam Nabi SAW di Madinah yang dikatakan bermimpi dan disebarkan dalam masyarakat Melayu ketika itu dalam bentuk surat berantai yang dikatakan bahawa siapa yang mempercayai dan mengamal dan menyebarkan mesej tersebut akan mendapat sekian-sekian ganjaran, manakala bagi siapa yang tidak mempercayainya ataupun sekadar tidak menyebarkannya akan ditimpa malapetaka dan bencana. Jadi mesej ini tersebar, surat perantai ini tersebar di seluruh rantau alam Melayu, namun khususnya impak itu berlaku secara drastiknya di Pulau Jawa pada ketika itu, di mana masyarakat Jawa hampir-hampir bergaduh dan bertelagah disebabkan sebahagian masyarakat mempercayai mimpi tersebut manakala sebahagian yang lain tidak mempercayai mimpi tersebut. Di sinilah peranan Mufti Betawi pada ketika itu, Syed Osman Betawi, ya, merupakan seorang tokoh kontroversial yang terpanggil dan juga diminta oleh pemerintah kolonial Belanda pada ketika itu untuk merungkaikan permasalahan ini. Maka beliau telah menulis sebuah karya khusus yang disebut An-Nasihatul Mardiyah Firad alal wasiyah alal manamiyah, dan di dalam itu beliau menulis secara jelas, maka tiada sekali-kali suatu daripada aturan agama yang keluarnya daripada impian. Impian di sini bermaksud mimpi. Malahan itu impian tiada terpakai dalam hukum agama dengan ijma' fatwa sekalian ulama. Bermula dari kitab An-Nihayah li Syekh Ramli, iaitu kitab muktabar dalam fiqh Syafi'i. Bermula tiada terpakainya dengan katanya yang mendakwa mimpi melihat Nabi SAW dan mengkhabarkan oleh Nabi padanya pada esok, bahawa esok hari awal Ramadan, dan tiada harus puasa dengan itu impian dengan ijma' sahabat dan ulama adanya. Maka dari itu diketahui bahawasanya tiada harus mengeluarkan suatu perkara agama daripada impian adanya. So, jadi dengan keluarnya teks ini telah sedikit sebanyak telah meredakan kecelaruan dan juga kekacauan yang berlaku dalam dalam masyarakat pada ketika itu. Okay, jadi sekarang ini kita pergi ke pengelasan versi teks Takbir Mimpi Melayu. Saya akan lakukan secara pantas saja. Daripada 75 manuskrip Melayu yang saya kumpulkan, terdapat 85 buah teks. Kerana sebuah manuskrip kadang-kadang merangkumi lebih daripada dua buah teks Takbir Mimpi. Namun daripada 85 buah teks tersebut, hanya 32 sahaja yang lengkap dan selebihnya adalah fragmen. Dan tidak semuanya sama, wujud perbezaan versi dan variasi setiap daripada teks-teks tersebut. Dan setiap daripada teks tersebut juga berbeza dari aspek populariti, penyebaran, penggunaan, struktur, kaedah, organisasi dan sebagainya. So, jadi setakat yang saya kenal pasti itu terdapat 5 versi yang boleh yang ada dalam teks Takbir Mimpi Melayu, dan perlu saya nyatakan ini tidak termasuk kodeks OR 6672 yang tidak dapat saya akses kerana itu adalah satu lagi versi yang berbeza. Dan 5 versi yang saya kuraikan di sini adalah versi bab 20 bab, versi Nabi Yaqub AS, versi huruf Arab Jawi, versi hari dan bulan dan juga akhirnya versi pelbagai. Jadi yang pertama, teks Takbir Mimpi Melayu versi 20 bab, yang ini yang paling masyhur dan paling meluas, terdapat 32 manuskrip ya dalam versi ini. Dan ini adalah antara ciri-cirinya, iaitu dibahagikan kepada 20 fasal dengan pelbagai tema. Fasal yang pertama bercerita tentang segala alatan di langit, manakala bab yang ke-20 menceritakan tentang fasal bermimpi melihat najis. Struktur asas yang sama namun tidak sepenuhnya sama, terdapat variasi. Dan dia juga menjadi asas kepada pembentukan syair penghujung abad ke-19. Dan ini antara contohnya lah. Dia cerita macam ni, bab yang pertama, ini yang contoh kandungan-kandungan yang ada. Dan ini adalah contoh teks. Teks yang telah saya kaji. Di sini kenapa saya terpaksa menggabungkan, kerana bagi setiap naskah itu juga implikasi setiap mimpi itu adalah berbeza-beza.
Bagi contohnya, jika bermimpi mencium bau kasturi atau kumkuma atau air mawar, ketiganya sekali di mimpinya ataupun narawastu alamat sukacita, namun dah bagi setengah manuskrip dikatakan alamat dukacita, namun setengah manuskrip dikatakan alamat orang itu akan sakit, dan setengah manuskrip lagi dikatakan jika sakit segera sembuh. Namun ada juga yang sepakat dan selari seperti di bawah ini, dan jika bermimpi kasturi dengan ambar, alamat akan beroleh harta yang halal. Dan ini juga contoh-contoh yang lain daripada teks yang sama. Versi yang kedua adalah teks takbir mimpi versi Nabi Ya'qub AS, yang ini boleh dikatakan agak nadir. Kerana apa? Hanya ada 6 manuskrip saja dalam versi ini dan kesemuanya adalah lengkap. Kenapa Nabi Ya'qub dan bukannya Nabi Yusuf? Kerana Nabi Ya'qub dipercayai bahawa beliaulah sebelum daripada Nabi Yusuf, beliaulah lebih mengetahui ilmu takbir mimpi. Kerana apabila Nabi Yusuf bermimpi pada ketika kecilnya itu, izqala Yusufu li abihi, apabila Yusuf bertanyakan kepada bapanya iaitu Nabi Ya'qub, dan Nabi Yusuf menceritakan kepada bapanya tentang baginda melihat, bermimpi melihat sekian-sekian. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadi Nabi Ya'qub kata apa? Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Sebab apa? Kerana takutkan nanti jadi tipu daya, takut yang jadi menjadi masalah. Dan inilah asas yang sebenarnya dipegang dalam Islam juga, bahawa dilarang ataupun jangan menceritakan mimpi sewenang-wenangnya. Hatta kepada adik-beradik sendiri, melainkan kepada orang yang hanya-hanya betul dipercayai, yang tidak ada niat jahat dan juga kedengkian dengan seseorang itu sahaja. So, jadi versi Nabi Ya'qub ini belum pernah diterbitkan, dan cirinya kenapa dikatakan versi Nabi Ya'qub? Kerana disebutkan nama Nabi Ya'qub. Yang jelas, menyatakan takbir mimpi yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Ya'qub AS. Yang dikatakan bermula Nabi itu tahu akan segala rahsia orang, penghulu hukama di bumi Mekah, teks pendek dan ringkas, berasaskan topik secara rawak, tiada pembahagian bab secara khusus, dan dalam konteks teks inilah ada unsur tempatan yang ketara, antaranya amalan mandi berlimau, dan implikasi berbeza walaupun topik mimpi mungkin sama. Walaupun di sebalik variasi yang ada, struktur amnya jelas, tekal dan konsisten sehingga boleh dikelompokkan sebagai satu versi. Sebagai contohnya di sini saya bacakan, jika dimimpi bulan atau bintang atau matahari atau bintang terbit, baik seperti siang rupanya alamat beroleh baik jua, pada suatu kaul alamat musuh akan datang, wallahu a'lam. Dan sini ada juga unsur-unsur tempatan, jika bermimpi perahu mudik hilir di sungai sampai akan datang pada negeri itu, maka hendaklah kita mandi berlimau supaya membaca doa, serta membaca doa supaya lepas daripada bahaya itu dan sebagainya. Versi ketiga adalah teks takbir mimpi Melayu versi huruf Arab Jawi. Ini agak tersebar, ada 16 manuskrip, belum pernah diterbitkan juga. Ringkas padat, yang ini menariknya dia berdasarkan huruf, pangkal huruf. Jadi kalau kita mimpi lembu, misalnya kita nampak lembu dalam mimpi itu, jadi kita tengok apa huruf mula-mula dalam objek itu. Kalau kata lembu tu lembu, lam lah, lam. Jadi kita tengok dalam lam, lam tu maksudnya apa. So, jadi ini yang dimaksudkan dengan versi huruf. Dan dia ada beberapa versi dan setiap versi memberikan implikasi yang berbeza. Ada 4 subversi, iaitu antaranya teks takbir mimpi Khalifah Harun al-Rashid, iaitu yang disalahkan kepada Harun al-Rashid, ada 9 manuskrip. Teks takbir mimpi huruf abjad, kerana susunan huruf itu adalah berdasarkan kepada abjad, hawas, hati, kaliman, sehingga akhirnya dia bukannya susunan alif, bata sehingga ya. Yang ketiga, teks takbir mimpi huruf Jawi Pegon, selain daripada huruf Arab, ada tambahan huruf Jawi dan juga ada tambahan huruf Pegon. Ada, iaitu ada 2 aksara yang berbeza daripada Jawi. Dan juga teks takbir mimpi Syekh Muhammad Saman, ada 2 manuskrip saja, dan ini adalah yang lazimnya berlegar dalam kalangan pengikut tarekat Samaniyah. Dan salah satu daripada versi ini juga ada dimuatkan dan diterbitkan di dalam Tajul Muluk. Ini antara contohnya, teks takbir mimpi Khalifah Harun Rashid. Mungkin masa tak mencukupi bagi saya nak menceritakan semuanya secara jelas. Dan ini sebagai contohnya lah, alif menunjukkan atas penuh segala hajat, ba menunjukkan atas ketinggian dan gah, dan beginilah dia begitu berbeza kaedahnya, ringkas dan padat. Jawi dan Pegon, di sini kita boleh melihat aksara Jawi, ca, nga, itu da, itu adalah aksara Pegon, juga pa, Jawi dan sebagainya. Dan ini membezakan versi Syekh Muhammad Saman dengan versi yang lain, kerana alif ataupun huruf itu disambut dengan ayat. Jadi setiap daripada alif itu ada ayat-ayatnya, maknanya dibacakan ayat tersebut dan diberikan tafsirannya. Jadi teks yang begitu berbeza, tak dapat disekalikan dengan versi-versi yang lain. Jadi versi yang keempat adalah versi hari dan bulan. Ini juga kategorikan sebagai nadir, hanya ada 4 naskah saja setakat yang diketahui, belum pernah diterbitkan. Maksudnya apa? Fokus takbir mimpi itu bukan pada subjek mimpi, bukan pada topik, tetapi sebenarnya mengikut pada hari dan bulan. Dan setiap hari kita bermimpi, setiap bulan kita bermimpi itu memberikan implikasi yang berbeza-beza. Nah, jadi ada 3 versi, ada 3 subversi di bawah ini. Yang pertamanya berdasarkan hari dan bulan.
Itu manuskripnya berdasarkan hari dan huruf Arab dan juga hari dan huruf Arab Jawi. Jadi ini contohnya, bisa sebagai contohnya, jika bermimpi pada malam Ahad, terlalu amat baik barang pintanya diperoleh. Jika pada malam Isnin itu pun amat baik barang citanya, segera ia diperolehnya. Kalau bulan pula, pertama jika pada bulan Muharram, amat baik diberi Allah SWT. Jika pada bulan Jamadil Akhir, maka jahat padahnya. Dan ini berdasarkan hari dan huruf Arab, kerana huruf Arab itu bukan semua huruf Arab, ya, tapi huruf Arab yang terhasil daripada nama hari, Sabtu, Sin, Bata sahaja, Ahad, Alif, Ha, Dal. Walaupun ada huruf, tapi pertimbangan pertama itu adalah pada hari. Kemudian pertimbangan kedua, barulah huruf. Sebab itulah dikategorikan di bawah hari. So, jadi yang ketiga, teks berdasarkan hari dan huruf Arab Jawi, teks ini menarik. Satu-satunya naskah yang saya peroleh adalah, ada tiga naskah sebenarnya, tapi satu yang saya dapat rujuk adalah Kodek OR 1695 di Leiden. Dan ini sebenarnya mengunjurkan, pernyataan dalam manuskrip ini mengunjurkan bahawa teks ini dikarang seawal daripada abad ke-17 lagi. So, jadi antara yang terawal, teks-teks yang terawal, dan menariknya teks Takbir Mimpi ini telah dikemukakan untuk semakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dan juga kepada dua orang guru Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, iaitu Syekh Badruddin Lahuri dan juga Syekh Abdul Rauf Al-Lahuri yang berada di Mekah, yang berada di negara Arab ketika itu. So, jadi ini menunjukkan bahawa ilmu ini memang sudah dibina, sudah dibangunkan oleh orang tempatan sejak daripada awal lagi, dan ia walaupun diadaptasikan namun sebenarnya merupakan sebuah karya asli. Sebuah karya asli yang dihasilkan. Nah, ini adalah karya yang dimaksudkan tersebut. Sama juga, cuma dia lebih terperinci. Misalnya malam Sabtu, kemudian akan dihuraikan alif, bata, sampai ya, termasuk juga dengan huruf pegon, dan begitulah pada setiap hari di dalam minggu tersebut. Dan akhirnya, teks Takbir Mimpi Melayu versi pelbagai. Ini ada 11 naskah, kepelbagaian teks yang tidak boleh dikelompokkan dalam kategori tertentu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kesemua teks ini menjadikan mengambil asasnya daripada versi 20 bab namun telah diubah suai dengan ketara yang menyebabkannya sukar untuk disamakan dengan versi 20 bab, dan pada masa yang sama juga dia menunjukkan satu keseragaman. Walaupun di sebalik kepelbagaian itu ada keseragamannya dan ada juga implikasinya. Antara contohnya ini adalah MS 439, MSS 2812, banyak mempunyai unsur-unsur lokal seperti jika bermimpi ular putih datang menggigit paha kanan, 1,000 laba akan diperoleh padahnya. Jikalau ular hitam datang menggigit tubuh kita, banyak beroleh harta dan bahagia, berbahagia padahnya. Dan sehingga akhirnya. Misalnya 4016, dan jika mimpi makan nasi dan gulai, alamat beroleh rezekinya halal. Dan jika mimpi makan nasi dengan susu atau dengan sakar, iaitu gula atau dengan minyak, maka beroleh alamat beroleh harta banyak atau beroleh kebajikan, sukacita akan datang kepadanya dan sehingga akhirnya. Yang menarik juga di sini ya, adalah sebuah naskah Royal Asiatic Society, iaitu Maxwell 12, di mana naskah itu dihasilkan dalam bentuk jadual, maka penyalinan saya juga adalah dalam bentuk jadual, dibuat dalam bentuk yang ringkas dan inovatif lah. Misalnya jika mimpi, alif, alamatnya apa? Kalau isteri merimba budak, alamat akan suka cita dan sejahtera. Kalau angin bertiup, alamat kebajikan. Jika angin barat, alamat akan sejahtera. Sehinggalah kepada akhirnya, namun tidak lengkap. Huruf-huruf ni bukan kesemua huruf hijaiyah itu, hanya sebahagian daripadanya sahaja. Jadi apa yang saya boleh rumuskan di sini sebenarnya adalah ilmu Takbir Mimpi Melayu ini adalah sebahagian daripada ilmu warisan Islam yang bersulami kearifan tempatan. Jadi bukanlah dia sebenarnya adalah satu dakwaan yang mengatakan bahawa ia adalah warisan Hindu dan sebagainya. Tidak. Tetapi yang dibangunkan oleh orang Melayu setelah mereka menganut agama Islam yang disesuaikan daripada tradisi ilmu Islam. Dan kepentingan perkembangan pesat penulisan teks Takbir Mimpi Melayu dan kesinambungannya menunjukkan kepentingan dan peranan penting ilmu ini dalam masyarakat. Dan satu perkara yang menarik, kenapa kita mempunyai teks yang pelbagai? Kerana sebenarnya seseorang pentafsir mimpi Melayu dalam melaksanakan tugasnya, dia memerlukan kepada sumber-sumber yang pelbagai ini. Jadi dalam erti kata yang lain, seseorang yang bertanyakan kepadanya mengenai suatu mimpi, maka pentafsir mimpi tersebut tidak akan merujuk pada satu teks tertentu saja, tetapi dia akan merujuk kepada semua teks-teks yang ada, yang terdapat padanya, dan kemudian rumusan daripada tafsiran-tafsiran yang terdapat tersebut akan diberikan kepada si penanya tersebut. Jadi ia bukanlah suatu perkara yang harus diambil secara literal sepanjang masa, namun menjadi lebih kepada panduan kepada seseorang pentafsir mimpi, kerana akhirnya firasat mereka dan juga gerak hati mereka itulah yang akan memberikan pandangan kepada orang yang bertanya. Dan akhirnya boleh dikatakan bahawa projek-projek yang mengutarakan ataupun mengemukakan, mengembalikan, memasyarakatkan semula khazanah bangsa ini adalah satu perkara yang penting yang tidak kita perlu lakukan. Dan dalam konteks inilah saya ingin menyatakan penghargaan saya khususnya kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana sudi
telah membiayai juga projek pengkajian saya ini, sehingga akhirnya bukan sahaja secara peribadinya memberikan satu manfaat dan juga satu pembukaan perspektif yang baru terhadap purpose keilmuan tradisional Melayu, tetapi juga saya harapkan menjadi suatu perkara yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak ISTAT khususnya kerana telah menjemput saya untuk menyampaikan syarahan pada hari ini. Jadi sebarang kesilapan dan kekurangan itu saya mohon maaf, dan semoga usaha kita untuk melestarikan manuskrip Melayu ini dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT dan mencapai objektif dan hasratnya yang diharapkan. Sekian dulu, setakat ini saya berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada Prof. Mustaqim yang telah menyampaikan ceramah tentang ilmu takbir mimpi yang bagi saya amat jarang mampu diperkatakan oleh orang-orang sebelum ini. Dan ceramah yang telah disampaikan itu banyak memberi manfaat dalam mengelakkan beberapa kekeliruan yang selalu berlaku dalam masyarakat. Sepanjang hidup kita bermasyarakat ini, mimpi sering menjadi satu perkara yang tidak ada jawapan. Jadi sekarang dengan ceramah yang telah disampaikan oleh Prof, saya rasa banyak panduan yang telah dapat kita peroleh tentang dalam usaha kita membaca manuskrip-manuskrip Melayu yang mengandungi isinya tentang takbir mimpi. Secara ringkas, apa yang saya dapat kesan ialah bahawa ceramah ini telah dapat memberi perspektif yang lebih jelas tentang apa dia makna di sebalik manuskrip-manuskrip berkaitan dengan takbir mimpi. Sering kita mendengar orang tersalah anggap, jangan percaya kepada mimpi. Tapi kita tertanya-tanya, kenapa agak banyak manuskrip Melayu menulis tentang mimpi? Dan akibatnya, orang jadi bersalah. Takut tersilap pemahaman, boleh melanggar peraturan-peraturan keislaman. Jadi akibatnya manuskrip Melayu berkait mimpi ini bagi saya semacam agak terbiar, sehingga Prof yang mempunyai asas Islamic Studies dan juga manuskrip merungkai perkara ini dan memberi pencerahan tentang cara-cara untuk memahami manuskrip tentang mimpi. Saya membiarkan ceramah walaupun lebih daripada satu jam sebab saya agak tertarik dengan tajuk ini. Suatu bidang baru yang saya tertanya-tanya sebelum ni. Jadi sekarang insya-Allah saya sudah dapat peluang untuk mendengarnya dari perspektif Islam dan perspektif lokal. Secara ringkas yang saya mungkin ingin memberi sedikit rumusan bahawa ceramah ini memberi kesan yang amat baik tentang untuk memahami cara orang Melayu berfikir pada zaman dahulu berkaitan dengan mimpi. Kenapa banyak manuskrip tentang mimpi ditulis tetapi pada zaman sekarang tidak ramai yang bisa ataupun mampu berbicara tentang mimpi. Dan bahawa dalam hal
takbir mimpi orang Melayu ini, kita dapat kesan ada usaha untuk mengislamkan mimpi. Untuk mengislamkan mimpi macam Prof cakap tadi, bahawa dalam tradisi Arab dan Islam pun mimpi tidak diketepikan. Bahkan Nabi kita Muhammad pun banyak menerima wahyu dalam bentuk mimpi. Saya ingat satu lagi ialah bahawa dalam manuskrip Melayu macam Sultan Melaka yang pertama itu, dia diislamkan dalam mimpi. Diislamkan dalam mimpi. Jadi kita tertanya-tanya, kita tak boleh kata bahawa menolak langsung perkara itu. Mungkin betul, dan dia pun raja sebuah negara yang agak besar di alam Melayu pada masa itu, iaitu Melaka. Jadi itulah peranan mimpi dalam masyarakat Melayu ini, boleh diterjemahkan dalam banyak perkara dan boleh dikaji dari banyak perspektif. Dalam komputer saya dapati ada beberapa soalan. Saya terus pergi kepada soalan-soalan itu. Untuk Prof, kalau boleh menjawab. Satu soalan ialah, mengapa terdapat banyak ilmu takbir mimpi di dalam manuskrip Melayu? Ini apa, Liana yang bertanya ni. Prof, ini soalan Prof. Kenapa terdapat banyak ilmu takbir mimpi di dalam manuskrip Melayu? Ada seorang mungkin student kot ni yang bertanya tentang perkara ni. Okey, baik, terima kasih doktor dan juga kepada yang bertanya. Sebenarnya yang saya ingin maksudkan tu, banyak manuskrip ilmu takbir mimpi ke ataupun banyak cabang ilmu takbir? Itu tak apalah, saya kalau dikatakan kenapa banyaknya manuskrip ilmu takbir mimpi, macam mana yang disebutkan oleh Dr. Wan Ali juga saya sebutkan tadi, adalah kerana kepentingan mimpi dalam kehidupan masyarakat. Jadi sesuatu yang penting itu akan dirakamkan dan jadi dan disalin ulang dengan banyak. Jadi ini menunjukkan ataupun memberikan bilangan yang besarlah kepada karya-karya berkaitan dengan mimpi. Tapi kalau kenapa banyaknya ragam ataupun banyaknya ragam teks takbir mimpi itu, ini juga adalah satu perkara yang normal jugalah, satu perkara yang normal, perkara yang sihat, kerana kita dalam hidup ini kita mempunyai pelbagai perspektif. Jadi kerana hidup ini bukanlah hitam dan putih kesemuanya, jadi sesuatu perlambangan. Juga dia merujuk kepada sesuatu mimpi yang kita lihat itu, seseorang lihat itu, maknanya dia tidak selalunya datang dalam bentuk yang zahir. Itu saya kata tadi itu kan, dia kalau mimpi secara langsung tu, itu tidak perlu ditakwilkan. Tetapi kalau mimpi yang datang secara perlambangan, sama ada selari atau berlawanan atau simbolik, inilah sebenarnya yang merungkaikan, yang menjadikan satu perkara yang mungkin memuskilkan. Sebagai contoh kan, melihat ular hitam misalnya kan, bagi setengah masyarakat ular hitam itu bermaksud mendapatkan harta, bagi setengah masyarakat ular hitam itu seperti mendapatkan isteri. Jadi perkara-perkara tafsiran itulah yang menyebabkan wujudnya keragaman ilmu takbir mimpi, sekiranya itulah yang dimaksudkan. Okay, itu saja doktor, terima kasih. Soalan kedua ialah, di dalam sejarah Kesultanan Melayu, adakah mereka menggunakan mimpi sebagai sandaran dalam membuat keputusan dan hukuman? Ya, sudah semestinya. Sebab itu yang tadi saya ada nyatakan di awal tu, ada sebuah kajian yang dibuat oleh seorang pengkaji, saya tak ingat namanya, pengkaji tepatan, yang mana telah melihat bagaimana peranan-peranan yang dimainkan oleh mimpi itu dalam pembentukan kerajaan, nak meletakkan batu asas ibu negara, dalam menggunakan strategi peperangan. So, jadi tuan yang bertanya ataupun saudara yang bertanya itu mungkin boleh merujuk kepada karya-karya seperti Hikayat Banjar, Tuhfatun Nafis,
dan karya-karya lain yang sebenarnya merupakan apa nama ni rekod kepada pemerintahan-pemerintahan yang pernah berlaku, dan di situ ada menunjukkan betapa pentingnya mimpi-mimpi itu dan memberikan impaknya bukan saja dari aspek agama tapi juga dari aspek pemerintahan, aspek sosial dan pelbagai lagi. Okey, itu yang kedua. Ini soalan akhir Prof. Adakah mimpi yang datang dari alim ulama yang bertaraf wali boleh dijadikan sandaran sebagai hukum? Itu soalan. Okey, ini perkara yang memang cukup penting dan sering dipertanyakan dan juga sering menjadi pertikaian. Jadi sama jugalah kes dia macam tadi, mimpi penjaga makam Nabi di Raudhah. Kalau ikut daripada statusnya tu kan, wali Allah lah, bukan sebarang orang boleh duduk di Raudhah jaga makam Rasulullah. Jadi ceritanya beliau tidur, dia tengah duduk jaga makam Rasulullah tu, lepas tu dia tertidur pada suatu malam dan katanya di dalam tidurnya itu dia bermimpi Rasulullah datang berjumpa dengan dia menyampaikan perkara-perkara tertentu tadi. So, jadi akhirnya dia suratkan itu dan menjadilah wasiat. Yang daripada dikatakan wasiat daripada Rasulullah SAW melalui si penjaga makam tersebut. So, jadi sebenarnya kalau dalam mengikut pandangan jumhur ulama, perkara ini jelas. Mimpi tidak boleh. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, mimpi tidak boleh menjadi ataupun menambahkan syariat baru. Syariat dalam Islam hanya terhenti setakat mimpi para Nabi dan Rasul sahaja. Jadi dengan kewafatan Nabi SAW, maka mimpi tidak lagi menjadi sumber syariat. Melainkan bagi Syiah Imamiyah mempercayai bahawa imam-imam mereka yang terpilih yang 12 itu masih lagi diberikan penerusan wahyu. Oleh sebab itulah mereka mempunyai hak untuk mendapatkan wahyu melalui mimpi dan menambah dalam syariat. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bagi kita jelas. Jadi apa sebenarnya yang boleh? Sekiranya seseorang yang alim itu bermimpi tentang sesuatu perkara, sebenarnya itu adalah pandangan ataupun perkhabaran kepada dirinya sendiri. Perkhabaran kepada dirinya sendiri sebagai mungkin kabar gembira. Ini dalam Quran jelas disebutkan, ataupun sebagai peringatan tentang suatu perkara buruk yang berlaku dan seumpamanya, ataupun sebagai suatu apa nama ni peneguhan, menenangkan jiwa sebagai mungkin seorang itu berada dalam kesusahan. Jadi Allah mendatangkan mimpi itu sebagai satu bentuk penenang jiwa. Jadi perkara-perkara itu sahaja. Jadi kalau dikatakan bahawa saya bermimpi ini akan berlaku, maka hendaklah melakukan ini dan ini, maka kalau perkataan tersebut itu boleh diabaikan. Dia tidak boleh dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Kerana perkara ini jelas, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dipetik daripada karya Syekh Osman Betawi, juga seorang ulama yang masyhur pada abad ke-19 di alam Melayu ini, juga jelas mengatakan bahawa perkara ini tersebut mengikut Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga para ulama yang muktabar dalam mazhab Syafi'i dan boleh dirujuk. Ini bukanlah pandangan saya secara pribadinya, tapi pandangan para ulama muktabar dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, sekian, terima kasih. Ini pengalaman saya sendirilah Prof. Suatu ketika dulu masa saya bertugas di Pusat Manuskrip Melayu, ada seorang pegawai, dia begitu bersungguh-sungguh ingin mencari jawapan sebab dia kata dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Jadi dia mencari-cari jawapan apa maknanya tu. Jadi saya cuba mendapat pandangan beberapa orang dalam usaha membantu dia. Jadi pandangan salah seorang daripada yang saya tanya tu, dia kata lihat kepada orang tu, dia ni seorang Muslim yang baik ataupun seorang Muslim yang nakal. Kalau Muslim yang baik boleh diinterpret apa mimpi dia tu bermakna baik. Sebaliknya kalau dia seorang yang agak nakal, tak boleh dia pegang. Apa pandangan Prof tu mengenai interpretasi semacam itu? Kalau saya, okay, terima kasih Dr. Kalau ikut dalam teks tabir mimpi yang saya kaji ini, kalau bermimpi bertemu Rasulullah itu adalah satu yang baiklah. Seorang itu mungkin nak dapat hidayah, mungkin seorang itu nak mendapatkan kebaikan, itu begitu. Itu diinterpretasikan dalam, ini bukan pandangan saya tapi pandangan teks-teks Melayu. Oh ya. Yeah. Dikatakan sebagai seorang itu akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan hidayah, sekiranya ada masalah akan selesai masalahnya, kegembiraan begitu.
Tetapi kalau dari segi sekadar bermimpi berjumpa Rasulullah begitu, atau dia berbeza dengan kalau kita sebenarnya dalam Islam ni dia ada satu perkara yang sebenarnya isu-isu yang khilaf menjadi perselisihan, kerana sebahagian ulama dia ada yang cenderung dan mudah untuk menerima kalau seorang tu kata saya bermimpi bertemu Rasulullah malam tadi. Sebahagian ulama dia kata okey, dia menerima, tetapi kalau bahagi yang kalau ikut pada sebahagian ulama yang lain, dia agak berhati-hati. Yang pertama sekali itulah perlu dipastikan mimpi tu jenis apa. Adakah rahmani ke, syaitani ke, nafsani ke? Iaitu yang datang daripada Allah ke, datang daripada syaitan ke, ataupun datang daripada diri kita sendiri. Itu satu hal lah. Hal yang keduanya, jadi salah satu daripada cara untuk mengetahui sama ada benar yang dilihat itu Rasulullah atau bukan, adalah kalau dalam kitab itu disebutkan bahawa seorang itu diminta untuk menggambarkan bagaimana bentuknya Rasulullah. Bagaimanakah ciri-ciri fizikal Rasulullah itu. So kalau orang itu tidak dapat menggambarkan Rasulullah, kalau di gambaran yang umum macam saya lihat imej yang putih, berserban, berjubah putih, itu kalau bagi sebagian ulama itu tidak memadai. Kerana itu adalah ciri-ciri umum. So jadi dikatakan bahawa kalau dia dapat menghuraikan dan mencirikan Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sirah ataupun kitab syama'il itu, maka kemungkinan besar barulah dikatakan, barulah boleh diterima bahawa memang benar beliau bertemu dengan Rasulullah. Ini pandangan ulama, tetapi juga walaupun dalam keadaan sedemikian bukanlah sesuatu yang boleh dijadikan pertanggungjawaban. Tiba isu ni sensitif kerana pandangan masyarakat juga ada pelbagai. Tetapi secara umumnya begitulah, kalau dia bermimpi melihat Rasulullah secara umumnya tanpa sebarang mesej, tanpa apa. Jadi kalau dalam kitab takbir mimpi Melayu ni dikatakan bahawa itu beliau akan mendapat hidayah, akan mendapat kebaikan. Tetapi kalau datangnya mimpi itu membawa kepada ajaran-ajaran ataupun mesej-mesej tertentu, maka mimpi itu tidak seharusnya diterima secara terus, secara langsung, tetapi perlulah diteliti dengan neraca-neraca yang telah ditetapkan oleh para ulama. Saya rasa itulah mungkin jalan yang paling selamatlah. Kerana saya rasa persoalan mimpi ni yang paling besar sekali adalah nak menentukan mimpi itu jenis apa. Adakah rahmani ke, adakah syaitani ke, adakah nafsani. Sebab itu yang tadi dalam manuskrip Melayu dia ceritakan kalau nak mimpi rahmani kena baca apa sebelum tidur, mimpinya dalam keadaan apa. Sebab tu para pentafsir mimpi dalam manuskrip Melayu tadi dia tanya, malam tadi makan apa, nama siapa, mimpi apa, tidur macam mana, berwuduk tak berwuduk. Jadi dia tanya, sampai dia tanyakan makan apa, ada tak berubat melibatkan darah. Bukan dia tak nakkan perkara-perkara tersebut memberikan impak kepada jiwa, kepada diri, sehingga membolehkan syaitan boleh masuk, dan akhirnya benda itu menyebabkan mimpi itu orang kata apa, tak, bukan mimpi yang sebenarlah, hanya mimpi yang daripada sumber-sumber yang lain. Dan saya rasa ini mungkin aspek ini yang sukar. Sebab itu saya rasa juga kenapa disyaratkan bagi pentafsir mimpi itu dengan syarat-syarat begitu ketat, kerana dia kena ada ilmu, kena juga dia melakukan yang wajib, yang sunat, kerana membersihkan jiwa daripada mengata daripada orang sebagainya. Sebab dia nak akan nanti bila yang keluar pandangannya itu betul-betul pandangan yang hampir kepada kebenaran, yang merupakan ilham daripada Allah Subhanahu Taala, dan bukan sekadar kita kata apa pandangan-pandangan dia sajalah. So sekadar tu saja doktor, terima kasih. Okey. Sekarang kita dah sampai di akhir sesi ceramah kita pada hari ini. Saya bagi pihak penganjur iaitu Istek, ada soalan lagi? Boleh. Dengan suatu perkara. Oh bro, ni ada satu soalan baru masuk ni. Tak apa, saya cuba bacalah. Jika seseorang itu mimpi berkenaan suatu perkara berulang-ulang kali, adakah petanda bahawa mimpi itu benar dan bukan mainan tidur? Mungkin saya menjawab dari segi saya sebagai pengkaji teks, tapi jujurnya saya bukanlah pentafsir mimpi. Jadi kalau ikut kepada, tapi biasanya lah lazimnya pengulangan itu adalah petunjuk kepada sesuatu. Cuma sama ada mimpi itu benar ataupun tidak, saya rasa perlu dirujuk kepada orang yang, sebab tu saya kata dalam konteks mimpi ini macam Ibnu Sirin kenapa menjadi seorang tokoh yang terkenal dan menjadi rujukan dalam bidang mimpi ini, kerana apa? Kerana dia mempunyai apa yang disebut sebagai pandangan hati ataupun basirah lah. Bukan basar, basar itu pandangan mata.
Kebanyakan orang ada pandangan mata, pandangan yang zahir, tetapi dia diberikan oleh Allah basirah, iaitu pandangan hati ataupun apa juga disebut sebagai firasat lah dalam orang Melayu sebut itu, gerak hati itu yang boleh memberikan. Sebab itu yang saya kata, tapi dalam konteks persoalan ini saya tak dapat jawab lah, kerana saya bukanlah seorang pentafsir mimpi, saya hanya mengkaji naskah-naskah berkaitan takbir mimpi. Terima kasih. Okey, terima kasih. So bagi akhir kata, bagi pihak penganjur iaitu Ustaz, saya ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Prof. Mustaqim yang telah sudi menerima jemputan kami untuk menjadi penceramah dan telah berjaya memberi penjelasan dengan panjang lebarnya tentang pendekatan ke arah memahami makna di sebalik apa yang tersurat dalam manuskrip, iaitu takbir mimpi ini. Dan jadi saya juga berharap ceramah ini memberi faedah kepada ramai para audiens kita. Tambah pula tajuk ini jarang diperkatakan oleh pengkaji di masa-masa yang lalu. Semoga bermanfaat kepada semua. Jadi akhir kata, saya sudahi majlis dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih.